Halo, selamat datang kembali di channel yang tidak jelas ini. Masih bareng gue, Jory Loki. Stay tuned, stay Loki. Gimana puasa kalian, teman-teman? Masih lancar apa enggak? Mudah-mudahan masih lancar ya. Dan gimana kabar kalian semua? Baik-baik saja atau enggak? Mudah-mudahan baik-baik saja dan selalu happy. Biar apa? Biar bisa nonton gue. Udah. Oke, di jam sahur ini. Enggak sih, belum masuk jam sahur sih. Harusnya sahur jam 4 nih. Jam 4. Cuman, seperti biasa, Jory Loki live jam segini gitu. Oke. Sesuai dengan judul dari stream pada hari ini, pada malam hari ini, bukan malam dong, pagi dong. Ini saya akan mendisklaimer dari awal ya, teman-teman yang mungkin menyaksikan arsipnya ketika nanti di siang hari tidak apa-apa juga, tapi jangan sampai Anda tergugah seleranya ketika menyaksikan stream ini, seperti itu. Oke, jadi gue ingin mendisklaimer dari awal, ini sesungguhnya bukan tontonan yang baik untuk kalian saksikan ketika Anda sedang makan atau sahur gitu ya. Karena bisa membuat atau memicu enek gitu. Halo Rea, selamat malam. Selamat pagi Rea. Rea nggak tidur, kirain tidur. Selamat datang ya Rea. Sorry. Oke. Jadi gue hari ini bakal searching-searching lucu beberapa makanan ekstrim yang ada di dunia ini. Kenapa bang kok tiba-tiba jadi kayak gini gitu? Tiba-tiba kenapa cari makanan-makanan ekstrim? Apakah Anda sudah ada namanya? Apakah Anda berkeinginan untuk memakan makanan-makanan tersebut? Enggak juga. Kemarin siapa ya waktu stream terakhir itu ya, si Ciel kalau salah bilang, cari deh ini apa sih yang makanan dari Filipina itu? Yang kemarin embrio-embrio itu, itu enak banget. Tapi gue jadi penasaran, apa saja sih makanan-makanan ekstrim di dunia? Jadi gue udah search nih. Makanan ekstrim. Ini di sini ada banyak sih ya. Ada rempeyek lah, rempeyek laron, sate biawak, rujak cingur, tikus pengah. Ini nggak seru, ini masih lokal. Mari kita ke negeri sejuta gender, yaitu Thailand. Kayaknya sih Eko Red Doors. Kenapa Red Doors ini? Woi. Waduh. Ini kenapa emang Red Doors mempunyai ini artikel terkait ini? Kayaknya enggak juga deh. Rey, gimana puasanya hari ini? Lancar-lancar saja, Kak. Nah, ini... Harusnya kenapa Red Doors? Gue mencurigakan sekali ketika saya membuka itu. Oke, dilansir dari liputan6.com. Macam-macam makanan ekstrim di Indonesia. Oke, kita ke Indonesia dulu lah. Tadinya gue mau langsung ke Thailand. Oke, belalang goreng. Belalang goreng kidul. Belalang... Nah, kalau belalang ini emang di beberapa daerah di Indonesia, khususnya di yang masih pedalaman mungkin ya, sorry ya, gue kalau salah. Ada beberapa masyarakat yang masih mengkonsumsi belalang ini. Bahkan, bokap saya pribadi pun gitu ya, bokap gue gitu, dulunya pernah makan yang kayak gini, belalang kayak gini. Kalau orang Sunda itu bilangnya disangrai. Disangrai itu maksudnya digoreng tanpa minyak, sampai kering gitu. Kan masih pagi. Iya, maksudnya kemarin gimana puasanya? Iya, ya gue tahu ini pagi. Saya tidak tinggal di London, tidak. Rachel, selamat datang, Om Cel. Udah aku dislike streamnya kak, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo kita pukul-pukulan ya, Om Cel ya. Datang-datang aja keribut. Belalang goreng. Nah ini stream ini terinspirasi dari si Cel kemarin yang ngebahas itu, yang ngebahas apa Cel kemarin yang embrio bebek itu ya, iya enak banget sih. Nah, makanya gue ingin mendisklaimer dari awal, jangan sampai kalian menemukan stream ini ketika makan sahur, jangan ya. Nah, balik lagi ke belalang, kupu-kupu. Sumpah, ini kata bokapku enak. Kata bokapku itu enak, katanya. Rasanya tuh kayak apa ya? Yang jelas rasanya nggak kayak kecoa ya. Hanya Dede Inun saja yang tahu bagaimana rasanya kecoa digoreng gitu. Ah, no, itu ekstrim sih. Kalau misalkan sekarang kalian berbicara makanan Thailand, kayak banyak yang ekstrim terus dikonsumsi sama masyarakat di sana gitu. Menurut gue itu masih dikategorikan menjijikan karena gue pribadi anjing apaan sih itu kayak gitulah. Tapi menurut gue ada yang lebih beyond daripada makanan-makanan Thailand ataupun Filipina itu, yaitu Dede Inun adalah puncak rantai makanan di Indonesia bahkan dunia kayaknya deh. Dia makan kecoa, coy. Bayangin kecoa dimakan digoreng masih hidup. Dikira fried chicken kali. Aduh, gue bingung kadang-kadang. Dulu juga sempet ada sih kayak kalian kalau ada yang tahu Fear Factor, bentar. Fear Factor itu adalah acara ekstrim gitulah. Dulu disiarkan di RCTI. Jadi ini acara emang agak aneh ya. Nah, Fear Factor ini emang suka kayak memperlombakan sesuatu yang ekstrim gitu. Dan salah satunya adalah, nah kayak gini lah. Kayak orang di apa namanya digerumuti oleh kalajengking, diselimuti oleh ular gitu. Dan gue pernah nonton waktu itu, waktu kecil ya. Gue pernah nonton Fear Factor itu. Jadi challenge-nya itu adalah mereka memasukkan
puluhan kecoa ke dalam mesin blender gitu. Sampai menjadi berbuih dan menjadi jus. Dan mereka harus harus meminum itu. Wow. Itu sumpah, dulu gue tidak belum belum ini ya, waktu kecil tuh gue belum terlalu takut sama kecoa gitu, beda kayak sekarang gitu. Loh kok kenapa bang makin tua, makin tua, kok tua sih, kok makin dewasa makin takut sama hal gituan, ya terserah gue gitu. serius. Tapi itu menurut gue waktu dulu ya, itu beneran diminum coy. Itu kayak kecoanya bukan kecoa yang ada di kita bentukannya, tapi kecoa yang apa sih, yang mereka tuh tidak bisa terbang gitu loh, yang strip-stripnya itu ke pinggir. Biasa kan ada beberapa tipe kecoa. Gua enggak mau search juga beberapa tipe kecoa, males banget gitu kan. What the fuck? Iya beneran. Rea mode radio silakan Rea, silakan. Semangat mode radionya. Kenapa harus disemangat? Iya semangat aja lah enggak apa-apa. Sumpah, kalian ada yang pernah tahu enggak ini Fear Factor? Fear Factor itu salah satu acara favorit kakak gua gitu. Makanya ini tayang malam nih. Kayaknya malam sekitar jam 11 atau jam 1 malam gitu. Dibarengi dengan Smackdown biasanya. Smackdown itu kan tayangnya di La TV dulu ya. La TV itu TV One kalau kalian nggak tahu ya. Dulunya TV One itu adalah La TV gitu. Cuma akhirnya berubah nama jadi TV One. Dan si La TV itu menyiarkan si La TV. La TV menyiarkan Smackdown. Nah, Fear Factor disiarkan oleh RCTI dulu. Fear Factor acara zaman-zaman gue SMP waktu itu. Apa SD? Nggak tahu, waktu itu gue masih kecil sih kayaknya ya. Tapi sumpah sih Fear Factor ini kayak, ih ini coy, ekstrim banget gitu. Kalau misalkan untuk di zaman sekarang gitu ya, di zaman sekarang kayak udah gak bisa tayang di TV Indonesia, kayak ribet banget lah udah si KPI-KPI itu kan kayak, dikit-dikit acara di sensor, dikit-dikit Sandy menggunakan bikini di sensor. What the hell, emang ada gitu orang yang terangsang dengan tupai menggunakan bikini? Gak ada. Walaupun kemungkinan kecil masih ada sih, cuman ya ngambil yang ini aja sih, yang mayoritasnya aja kagak mungkin gitu kayak. Makanya acara-acara kayak gini gak mungkin lagi disiarkan di pertelevisian Indonesia. Tapi seru banget sumpah ini. Gua lihat yang kayak gini seru. Masih biasa-biasa aja gua mah. Ini apa? Diselimuti oleh ular. Bukan diselimuti oleh penyesalan. Cuap. Ini gua malas. Nah, ini gua malas. Lu lihat yang maksud gue tadi kecoanya yang di blender atau di jus itu. Nah ini kecoa yang garis-garis kayak gini. Macam kurma. Yang kayak gini coy. Sumpah ini di jus terus diminum. No. Soalnya gini, kenapa itu bisa menjadi berbuih atau berbusa gitu. Gue tuh sering bikin jebakan anti kecoa. Yang disarankan oleh sahabat saya yaitu Hair Deer Tray. Dia bilang katanya, Jo, kalau misalkan lu pengen nangkep kecoa, lu pakai ini aja jebakan yang dari botol aqua bekas. Lah, gimana kata gua? Kata si Tre. Ini deh apa namanya? Lu search aja di YouTube, itu ada cara buat bikinnya. Dan ternyata benar. Jebakan kecoa nih, gua search nih. Jebakan kecoa. Jebakan kecoa botol. Dan ini tuh beneran-beneran bekerja gitu. Sumpah. Nah, ini adalah ini ya, ini botol. Ya botol. Masa motor e-racking yang nggak mungkin. Nah ini botol. Ini digunting, terus dibalikin. Nah sebelum dibalikin kayak gini, si bagian dalamnya ini, bagian dalam botolnya ini yang di dalam olesin dulu minyak, minyak kelapa supaya licin. Nah di bawahnya ditaruh kapas, terus gula merah, kasih air dikit. Nah minum, enggak dong. Beneran seriusan, ternyata kecoa itu sangat tergugah sekali dengan gula katanya. Terus abis itu udah dimasukin, udah dilumuri oleh minyak gitu. Nah terus ini dimasukin bener. Terus dilakban. Nah udah, tunggu aja nanti kecoa ini masuk. Nah ketika kecoa sudah masuk ke sini ya guys ya, mereka tidak bisa lagi naik ke atas karena dinding-dindingnya ini sangat licin sekali karena sudah dilumuri oleh minyak gitu. Dan gue pernah melakukan ini. Itu gue tidak ini ya, tidak pernah ngecek setiap hari udah dapat belum ya kayak apa gitu kan. Nah, iya. Gue ceknya itu setelah beberapa minggu. Karena gue simpan ini di pojokan lah, di pojokan di di balkon. Nah, setelah gue cek setelah beberapa minggu, itu kecoanya banyak di dalam. Sampai yang udah ada yang udah mengurai, sampai masih ada yang struggling untuk memanjat ke atas gitu ya. Itu beneran sampai berbuih gitu. Kenapa ketika kecoa sekarang di
jus sampai berbuih karena ada kandungan-kandungan vanila di dalamnya. Fuck. Serius, coy. Ih. Bikin kecoa apa? Bukan kecoa got kan? Bukan, bukan kecoa got, Be. Yang seperti yang kita lihat di Indonesia lah. Tapi katanya kecoa yang ada di kita itu adalah salah satu kecoa yang paling ini nih, apa? Yang paling agresif gitu di antara kecoa-kecoa yang lain gitu. Kayak yang tadi gue mention di Fear Factor. Nah, ini mereka kayaknya tidak terlalu beringas seperti yang kita kenal ini ya di Wakanda ini gitu. Jadi kalau yang kayak gini kayaknya nggak tahu dia bisa terbang atau enggak ya. Cuman kalau misalkan urusan seagresif apa sih bang yang ini? Katanya gue pernah baca artikel, kecoa kita itu yang ada di negeri kita tercinta ini adalah kecoa yang lumayan agresif gitu. Beneran coy, gue mah kagak bohong. Kemarin gue baru banget ketika gue open voice di apa? Di Discord sama si Cel, ada kecoa lewat, untung masih ABG. Langsung gue kelepak aja. Karena kalau masih ABG masih inilah, masih tidak terlalu besar dan tidak terlalu menyeramkan lah. Tapi kalau misalkan urusannya sudah kecoanya sudah dewasa, oh itu bisa berantem gue sampai pagi. Aduh. Tapi kalian jangan pernah ya ada inisiatif kayak, aduh aku sahur apa ya supaya segar ya, aku mau jus kecoa. Jangan. Jangan ya, kamu harus pergi ke psikiater kalau seperti itu ya. Tapi bang, lu mau gak kalau misalkan disuruh minum kecoa, lu dikasih 10 miliar? Kagak, gue mah beneran. Duit dapat gue meninggal. Kagak lucu, maksudnya. Untuk apa? Nanti makam gue dihiasi oleh bling-bling emas, kagak juga. Gitu, enggak mau gue mah. Ih, di jus dah, gitu kan, apa gimana? Iya, di jus. Jadi semuanya dimasukin. Si kecoa itu ke dalam blender. Dan itu tuh tanpa air. Gue gak tahu ya, lupa pakai air atau enggaknya ya. Seingat gue pakai gula, enggak sih. Aduh. Itu langsung di blender sampai beneran sampai juicy, bukan juicy lagi, sampai ada serat-seratnya itulah pokoknya. Dan itu beneran diminum. Wah, shit itu coy. Itu adalah andai saja saya melihatnya itu ketika saya sudah takut sama kecoa gitu, mungkin gua kayaknya muntah. Karena dulu waktu kecil gua tidak terlalu takut atau malahan tidak takut dengan kecoa. Gua kayaknya biasa aja lihatnya karena tidak menyeramkan menurut gua waktu itu. Kalau sekarang beda cerita. Wah, ada kecoa posesif. Ada, dikit-dikit nanyain kabar, dikit-dikit kamu di mana, kamu sama siapa, gitu-gitulah. Emang kadang-kadang kecoa menyebalkan sih. Aduh, Gokikun, namanya Gokikun kalau nggak salah ya. Dikit-dikit posesif gitu ya. Mengapa aku begini? Nah, kadang-kadang nyanyi lagu Naif juga posesif si kecoanya. Aduh, tua. Agresif, iya agresif. Agresif loh, suka nyerang gitu loh. Kenapa mereka suka nyerang? Kenapa jadi bahas kecoa sih? Gak apa-apa lah, masih bridging ini. Kenapa sih kecoa di kita terlalu agresif? Karena mungkin adalah salah satu jenisnya yang kayak gitu kebetulan. Yang apa namanya? Yang beredar di negeri kita tercinta ini gitu. Dan kebetulan saja memang mereka itu penglihatannya buruk. Tapi yang dibikin heran itu adalah kenapa ketika mereka itu penglihatannya buruk, kayak langsung bisa terbang ke arah kita gitu. Nah, penjelasannya ada. Kenapa mereka selalu menghampiri manusia gitu? Padahal kan penglihatannya buruk katanya. Ternyata mereka itu menganggap kita adalah dark spot gitulah. Dark spot gitu. Jadi, mereka tidak akan mendekati cahaya. Jadi, kalau misalkan mereka melihat manusia, kayak apa ya? Kayak bayangan atau siluet gitu, pasti dia mengarahnya ke situ gitu. That's why kenapa mereka selalu nyamperin kita gitu. Gua terutama orang yang takut. Tapi gua tidak percaya teori itu ya, karena saya mempercayai bahwa kecoa itu bisa mencium rasa takut seseorang gitu. Bayangin aja gua Om Junet Sitre. Ada kecoa depan muka. Lu tahu kemana itu kecoa bakal terbang? Gak mungkin ke Junet. Harusnya kan bisa jadi ke Junet ke Sitre gitu. Tapi kenapa beberapa kali ke gua terbangnya? Padahal posisi gua misalkan yang paling jauh dari si kecoa itu. Misalkan Om Junet depan-depanan ya sama si kecoa. Ya harusnya ke Om Junet aja ininya dark spotnya, jangan ke gua gitu. Kenapa harus ke gua gitu? Kan tai ya. No. Makanya gua sangat mempercayai bahwa kecoa itu bisa mencium rasa takut. Oh, lu ngejus kecoa yang terperangkap dalam botol. Nah, itu gua udah sempat nek sih, beneran, tapi enggak sempat gua minum. Percayalah. Nah, itu sampai beneran yang kecoa yang gua jebak itu di dalam botol itu beneran sampai jadi berbuih, karena udah ada beberapa yang terurai, kan di bawahnya ada air tuh, ada air. Nah, itu sampai terurai gitu, tinggal kakinya doang, kan tinggal tinggal antenanya saja gitu. Masih ada juga beberapa yang mencoba struggling buat naik ke atas gitu. Masih ada gitu. Itu gua buang karena gua jijik. Bahkan ketika membuangnya pun saya no.
No, no, jangan ya. Tapi percayalah jebakan yang itu. Jikalau kalian merasa gitu, merasa takut sama kecoa, jebakan itu efektif. Approve, karena gue sudah membuktikan itu. Cobalah. Ayo dong. balik lagi kecoa yang gue tadi sicil ya. Emang bener, kecoa itu lu pernah nggak bukain ini? Lu lihat, misalkan ada yang ngerjain saluran air di jalan gitu. Mereka ketika mengangkat apa namanya sih? Manhole ya? Manhole. Apa sih? Tutup got itulah. Pokoknya ketika itu diangkat, pasti mereka ada di balik tutupnya itu. Karena mereka pertama suka lembab, terus emang cocok dengan habitat mereka yang gelap gitu. Sehingga mereka pasti ngumpulnya di situ. Itu kalau misalkan dibasmi, coy. Aduh. Itulah sedikit dengan kecoa. Kenapa ini stream jadi kecoa? Balik lagi ke makanan ekstrim. Cacing tambelo, Papua. Cacing tambelo merupakan makanan ekstrim yang bisa ditemui di Papua. Hewan ini memiliki bentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Hah? Bentar. Memiliki bentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Saya tegaskan lagi ya. Berbentuk panjang, berlendir, dan berwarna putih. Cacing tambelo adalah hewan sejenis moluska yang hidup pada batang pohon bakau yang sudah lapuk dan membusuk. Masyarakat Papua sering menyantap cacing ini mentah-mentah. Okay. Tapi ada beberapa kasus juga yang kayak... kalian kalau tahu undur-undur, gue nggak tahu itu apa sih undur-undur bahasa Indonesianya. Pokoknya di gue ada namanya undur-undur, sejenis makhluk tanah gitu. Looknya kayak belatung, atau ulat, belatung apapun itulah, yang menggeliat-menggeliat gitu. Dijadikan obat kalau di beberapa masyarakat gitu, mempercayai bahwa itu bisa jadi obat. Dan dimakannya itu harus mentah-mentah dan hidup gitu, tanpa dikunyah, langsung ditelan. Ada yang menggunakan alternatif itu sebagai obat gitu. Mungkin ulat ini juga khasiat mungkin? Atau emang teman buat makan nasi gitu? Ya bebas sih, karena balik lagi ya budaya apapun itu pasti beda-beda gitu. Kita harus menghargai setiap budaya yang ada gitu, tentang makanannya, tentang apapun itu gitu. Kalau misalkan secara kita gitu, gua pribadi gitu, ngelihatnya kan ini tidak lazim untuk dimakannya gitu. Makanya gua ketika lihat, hey no. Next, Ampo Jawa. Apa Ampo Jawa tuh yang mana? Ini maksudnya. Heh, mana? Iya teh cacing tambelona nu mana? Nah, on sih. Ini apa? Jika makanan pada biasanya berbahan dasar tumbuhan atau hewan, makanan ekstrim ini di Indonesia berbahan dasar tanah liat. Oh, ini Ampo, kayaknya tanah liat. Ini yang ulat tadi kagak ada gambarnya. Ini liputan 6.com. Gimana jurnalisnya sih? Bisa ini nggak? Copywriting nggak? Gue maki-maki. Maki-maki jurnalisnya. Jika makanan pada biasanya berbahan dasar tumbuhan atau hewan, makanan ekstrim di Indonesia ini berbahan dasar tanah liat. Ampo banyak ditemui sebagai makanan tradisional di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Oh, Jawa Barat juga tuh. Sekilas bentuk ampo mirip wafer... Sekilas bentuk ampo mirip wafer roll, rasa coklat, dikira Astor gitu. Atau Tim Tam gitu. Dikiranya Astor atau Tim Tam kali ya. Bentar. Masalahnya ini ada di Jawa Barat juga, gue nggak tahu. Sebagai putra Jawa Barat, gue belum mengetahui ini gitu. Sekilas bentuk ampo ini mirip wafer roll, rasa coklat. Makanan ini dipercaya bisa mengobati beberapa penyakit seperti panas, dalam, dan melancarkan sistem pencernaan. Makanya, ayo makan ampo. Sumpah ini kalau misalkan lu matanya dipicingin atau dibikin blur gitu ya, ini kayak Tim Tam. Serius, gua mah. Ini kayak Tim Tam. Mungkin kalian tinggal ini aja di packaging berwarna ungu gitu. Tim Tam, bukan Tim Tam dong, Twister. Sorry. Kok Tim Tam? Tim Tam beda lagi ya? Twister. Ada Twister yang kayak Astor bubuk gitulah, Astor anjir. Nitip sendal, enggak bakal. Harus bayar nitip sendal sama di sini. Soalnya ada tempat penitipannya. Rabani selamat datang. Bagaimana harimu hari ini? Bagaimana harimu hari ini? What the hell? Apa itu bukannya suka di amplopin merah itu ya? Bisa lihat pas Imlek. Itu mah ampau dong, Om. Waduh. Ampo itu lagu, Om Cel. Ada lagunya. Ampo, ampo pisang, pisangku belum matang. Nah, itu ampo pisang. Ah, no. Next, paniki. Paniki merupakan kuliner khas Sulawesi Utara yang berbahan dasar daging kelelawar. Sebelum gua baca artikelnya lebih dalam, gua hampir pernah makan ini. Gua pernah makan, hampir makan ini, paniki. Serius. Ini gua kalau nggak dikasih tahu sama teman gua, kayaknya gua makan. Jadi gini, kronologinya adalah
Gue datang ke acara after sidang skripsi teman gue. Kebetulan dia nonis. Kebetulan dia nonis. Dan acaranya itu di gereja waktu itu. Gue pergi ke sana bareng bareng sama teman gitu. Inilah acara syukuran abis sidang skripsi udah lulus gitu kan kayak. Oke, gue hadir. Gue disuruh makan waktu itu. Gue tidak diarahkan harus kemana gitu makan itu. Cuman ada buffet doang di depan gitu. Akhirnya gue ngambil nasi, ngambil apa namanya, ngambil lauk biasa aja kayak biasa makan. Gue hampir ngambil ini, kirain gue ini daging bebek menurut gue. Panik ini ya, gue nggak ngelihat secara jelas soalnya karena ramai kan waktu itu. Terus untungnya si teman gue itu kayak, "Ih, lu bego ngapain? Lah mau makan," kata gue kan. Terus yang lucunya itu adalah dia ngasih tahu ke gue, "Lu emang mau makan kelelawar? Apaan kelelawar? Ini paniki, daging kelelawar." Waduh. Untungnya temen gue kagak jahil sih. Tapi kalau misalkan ternyata, gini. Kalau untuk orang Islam mungkin bakalan menjadi tidak apa-apa saja ketika itu gue nggak tahu gitu kan ya. Itu ya nggak sengaja gitu. Untungnya temen gue baik sih. Ngasih tahu itu paniki, itu daging kelelawar. Lu mah makan nasi kuning aja yang ini, yang di sebelahnya. Oh gitu, kata gue. Ya udah. Thank you loh, by the way. Padahal menjadi bisa jadi pengalaman yang menarik buat diri gue sendiri loh. Gue pernah makan daging kelalawar loh, keren. Lama-lama gue makan daging ini kelalawar Avenged Sevenfold. Biar bisa scream sama darahnya. Wow. Aduh, gak jelas. Lu yang gak jelas. Hari ini Wara grinding Basara. Wih, gokil. Ah, Basara gue ntar main lah. Ada Rea, iya. Rea tadi lagi push rank. Aduh. Oh iya, by the way, gue tuh baru balik tadi. Setengah satu gue baru balik. Biasa ada kerjaan dikit, bantuin teman sih, lebih tepatnya bantuan teman gitu. Dia sedang mencari gitaris gitu tadi itu. Gua dadakan langsung dipanggil gitu. "Yo, mau enggak isi gitar ini? Gitarisnya kagak ada." Ya udahlah. Let's go. Gua cabut tadi jam 9. Sampai acara beres jam 11 sudah. Ngobrol dikit, nongkrong-nongkrong jam 12 balik. Karena hujan juga kan tadi sempat berteduh dulu di bawah pohon gitu. Anjing, di bawah pohon ngapain? Gue baru balik dari setengah satu. Makanya gue langsung tadinya mau main game Jet Li, cuman gue capek. Gue pengen ngobrol-ngobrol atau mencari sesuatu yang asik aja sih. Ya udah, makanya kita cari saja kuliner-kuliner yang ekstrim untuk stream pada pagi ini. Next, jangan next dong. Kelelawar masih belum beres ya. Kelelawar yang biasa dikonsumsi dalam budaya Minahasa hanya kelelawar pemakan buah. Daging paniki terlebih dulu dibakar untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada pada tubuhnya. Setelah itu berulah dipotong-potong dan dimasukkan ke dalam bumbu rempah yang sudah ditumis sebelumnya. Oh gitu. Oh. Hampir saja saya memakan daging kelelawar padahal itu menjadi pengalaman-pengalaman yang sangat berharga sekali. Mantap. Kalau buat di stream mending Basara aja bang, lebih ringan juga pasti. Benar, pasti. Karena gue tadi sebelumnya gue udah search juga ukuran gamenya tidak terlalu besar. Dan sepertinya bisa berjalan lancar gitu. Kalau Jet Li itu berat banget karena size-nya 2,8 GB dan itu emang beneran bagus banget grafiknya untuk ukuran PS2. Jadi heran ketika itu berat gitu. Dan terlalu panjang juga gameplaynya. Iyalah, itu kan masalah gini. Game itu tuh bukan game yang kayak terus-terusan berjalan di satu scene gitu, karena itu ada stage-stage-nya gitu kan. Nah kalau game Jet Li itu kan kenapa berat mungkin ya, ini setahu gua yang awam aja ya. Jadi gamenya itu kayak straight aja langsung gitu, tidak ada jeda apapun itu gitu. Bahkan untuk berantemnya kagak ada jeda kan. Makanya berat. yang lagi ngopi, lanjutin ngopinya. Kalau mungkin gak ngopi atau ngeteh, silahkan dilanjutkan ngetehnya. Teman-teman yang mungkin lagi menanti sahur atau tidak bisa tidur dan menemukan stream ini, saya sarankan jangan sambil makan nontonnya ya. Gue tidak ingin menjadi penyebab Anda muntah di sahur pada pagi hari ini. Wah, nikmat banget anjing. Kalian ada yang tahu gak video itu? Ada orang timur yang dia ngocek kopi, terus dia minum. Ah, enak banget anjing. Itu sumpah gue gak keliat itu. Serecah itu jokes gue, selera humor gue. Ulat sagu Papua. Nah, ini nextnya nih, ulat sagu. Ulat sagu terkenal sebagai kuliner khas Papua. Ulat yang hidup di pohon sagu yang membusuk ini. Yang membusuk ini biasanya dikonsumsi mentah maupun diolah menjadi sate. Dibakar maupun ditumis, ulat sagu kaya akan protein, alam oleat, omega 3, omega 6, dan omega 9, dan oh my god. Waduh, no. Waduh, kenapa ya gue tadi gabungnya bapak-bapak sama bapak-bapak kali ya, jadi aduh jokesnya terlalu bapak-bapak gitu. Enggak, next.
Oh, ini sumpah sih. Ini yang ulat ternyata mengandung protein, alam oleat, omega 3, 6, dan 9. Ini gokil sih. Mungkin ini bisa jadi obat atau vitamin buat kalian gitu. Yang kekurangan, apa namanya, protein. Yang kalian-kalian yang sedang diet gitu ya. Apa namanya, konsumsi proteinnya gitu ya. Pilih-pilih mau apa ya. Ulat sagu ini bisa jadi dijadikan sebagai alternatif gitu. Makan ulat sagu, gokil. Ulat bulu Purworejo, what the hell? Nah, ini lebih aneh sih. Jika Papua punya ulat sagu, Purworejo, Jawa Tengah ini, bentar-bentar. Ulat bulu Purworejo. Jika Papua punya ulat sagu, Purworejo, Jawa Tengah punya ulat bulu sebagai kuliner ekstrim. Ulat bulu yang biasanya disantap ini berasal dari jenis family Lemantridae, atau ulat pohon duri. Ulat bulu ini biasanya diolah dengan cara disate atau digoreng bersama bumbu rempah. Bentar. Yang menyebabkan ulat itu gatal untuk apa ya? Gini. Ulat itu kan yang penyebab gatalnya ke kulit kita, ke kulit manusia adalah bulunya ya. Nah, ini gimana maksudnya? Dimakan sama bulunya gitu, terus kerongkongan lu atau lambung lu ntar gatal dong. Gimana nih? Maksudnya nih. Aduh. Jet Li, oh game aneh itu. Hah, Anda harus mencoba sampai selesai. Tapi ulat sagu bagus untuk kesehatan, Bang. Nah, itu. Ini manfaatnya bisa dilihat sendiri gitu. Ulat sagu kaya protein, coy, sumpah. Alam oleat, omega 3, 6 dan 9. Which is ini sangat bagus sekali ya kandungan gizinya gitu. Ngomong naon sih? Ih, orang teh. Naon orang teh? Terusin kalau ngomong. Ih, orang teh. Iya, kenapa? Orang teh naon? Ih. Aduh, lucu tapi cel. Aduh. Biasa cel abis nyimeng. Mana ada gua nyimeng bulan puasa. Eh, bentar. Tadi gua ini, coy. Apa namanya? Sempat dicurigai beneran. Tadi kan gua sempat nongkrong dulu lah di ini di apa namanya? Di pinggir jalan lah gitu. Sempat ngopi dulu di pinggir jalan gitu. Dan kebetulan emang sepi lah gitu di jalanan itu sepi gitu. Sempat tadi ada mobil yang mau berhenti dan sempat melihat kita gitu. Sejujurnya gue tidak sedang ngapa-ngapain di situ, cuma lagi menunggu hujan reda, sedang ngopi, ngerokok biasa gitu. Gue jujur aja demi Allah gue kagak mabok. Kagak gitu, apalagi yang lain-lain kagak gitu. Cuman mereka tuh ngeliatinnya kayak, wah ini TO. Enggak, maksud gue jadi panik lah, Pak. Kenapa Pak gue diliatin? Gue kan jadi GR gitu. Sumpah tadi gini, makanya gue cabut tadi, langsung cabut aja. Udah cabut. Udah cabut gitu. Aduh, lagi stream Cimei. Ah, on si orang teh. Ayo, teh ngomong naon. Aduh. Apa ya? Tadi gue lagi ngomongin apa ya? Gue sampai lupa. Makanan ekstrim, ulat bulu. Udahlah, skip lah ulat bulu ya. Batok Tawon Jawa Timur, apa nih? Batok Tawon Jawa Timur. Nah, ini harusnya enak dong. Batok Tawon banyak ditemukan wilayah Jawa Timur seperti Banyuwangi, Tulungagung, dan Karuban. Botok tawon berasal dari sarang tawon yang diolah bersama bumbu sederhana seperti cabai, garam, gula merah, asam tomat, dan bawang merah. Botok tawon diyakini bisa meningkatkan gairah stamina khususnya untuk kaum pria. Buat di sini yang the real man, buat kalian yang di sini beneran pria, botok tawon diyakini bisa meningkatkan gairah stamina khususnya untuk kalian nih yang lemah. Aduh. Eh bentar, BGM gak nyala ya? BGM nyalain dong. Dari tadi, lupa. Nah guys, buat kalian-kalian yang sudah berumah tangga nih ya, kayaknya sih ini masih normal-normal saja ya. Karena ada beberapa juga yang mengkonsumsi madu itu langsung dengan sarangnya gitu. Setahu gua ya. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk kalian-kalian para the real men. Untuk meningkatkan stamina supaya bisa bekerja secara maksimal, tidak mudah capek. Apalagi ya, bisa mengangkat galon 2 sekaligus gitu. Maksudnya ini guys, stamina bagus, strength-nya bagus gitu. Hanya kalian harus coba botok tawon ini gitu. Terus untuk kalian yang beneran real man. Tapi buat kalian yang cowok biasa, lemah. Lemah. Ah, lu nya GR itu mah. Iya, gua tersipu malu kayak Nani Wijaya. Gitu loh. Gua GR diliatin polisi gitu anjing. Agak lah. Ngapain?
Batok tawon biasanya suka ada di yang jualan jamu gitu, kalau nggak salah, tapi berbentuk minuman. Ah, ini cocok sekali ketika membicarakan khasiat botok tawon ini, yang kata Rabani ada juga tersedia di toko jamu gitu, dan sudah diolah menjadi jamu gitu. Biasanya orang-orang tengah malam, tukang jamu ngapain? Gak mungkin numpang main gaple dong, tiba-tiba masuk ke warung jamu, bang main gaple yuk, gak mungkin. Gak ada ya kayak gitu ya, kagak ada. Ya pokoknya ini kayaknya masih tidak dikategorikan sebagai ekstrim sih menurut gua. Yang lebih ekstrim itu adalah ketika tawannya masih ada di sini banyak gitu, nah itu ekstrim guys. Next, saksang. Anjing, Batak, oh ini dari Batak. Saksang merupakan masakan khas Batak dengan bahan dasar daging babi maupun daging anjing. Daging ini dipotong dan diolah bersama rempah dan dimasak bersama darah hasil sembelihan hewan tersebut. Oh, ini gue tahu. Nah, kebetulan teman gue itu yang gue mention sebelumnya, yang hampir gue makan paniki itu, beliau juga orang ini, kayaknya. Dan dia pernah cerita ke gue, katanya gue kalau di kampung halaman biasa makan ini, apa namanya, daging, daging B2 sama ini nih, sama anjing ini. Dan cara memasaknya itu kayak gini, dipotong bersama dimasaknya bersama hasil sembelihan dengan darahnya gitulah. Terus gue nanya gimana rasanya bro, enak katanya. Oh, okay, friend gitu. Karena ya itu bagian dari tradisi dia gitu. Ketika gue mendengar dia berkata itu enak, ya udah berarti emang enak gitu. Tapi belum tentu cocok di lidah saya gitu. Tapi katanya daging anjing alot kan, nggak tahu tekstur daging anjing kayak gimana emang. Coba gue search ya, tekstur daging anjing. Oke. Okay. Sementara itu daging anjing warnanya merah pekat. Aisyah juga mengungkapkan daging anjing. Aisyah telah pergi. Mengungkapkan daging anjing biasanya kulitnya akan masih menempel dan sedikit lemak. Kedua, tekstur. Dia menuturkan daging anjing memiliki tekstur yang lebih kenyal dan keras. Oh, betul. Gimana ya? Karena gue belum pernah makan anjing ya gitu. Walaupun banyak sekali teman saya yang kayak anjing gitu, tapi tidak ada niatan saya untuk memakan mereka gitu. Kalau misalkan berbicara soal kenyal dan keras atau teksturnya bagaimanapun itu, kalian harus cobain sendiri deh. Menurut Aisyah mungkin yang pernah makan daging anjing nih, Aisyah kamu nakal. Kenyal dan keras gitu. Kalau B2 gue udah pernah nyoba, enak tuh. Kenapa? Lu sengaja makan itu atau tidak disengaja Rabani? Coba share pengalaman lu. Kenapa tiba-tiba lu pernah makan daging B2? Kenapa? Mabok halal, judi halal, makan babi haram gitu. No, sama aja, jangan nanggung. Gimana? Kenapa lu tiba-tiba pernah memakan daging B2 gitu? Gue tidak akan menanyakan agama lu apa ya. Cuman gue pengen ini aja. Emang sengaja emang lu makan itu atau emang tidak disengaja gitu? Gimana? Lama. Apa gue beli anjing dulu kali ya, gue sembelih? Kagak deh, jangan. Nanti gue takutnya di ini lagi, apa namanya, animal abuse lagi. Bang Juari animal abuse, katanya bla bla bla. Nanti gue diserang sama pecinta anjing, jangan ya. Emang ada tradisi di Batak ya, gue lagi bahas ini, takutnya gimana-gimana lagi kan. Pas kerja kan ada event wedding dan jadinya tidak sengaja kah atau emang sengaja? Wah, ada daging B2 nih, kayaknya nikmat, makan ah, kayak gitu gimana? Lu emang sengaja gitu? Nah, beres event gue nyobain makan. Okay, terus gimana? Daripada diserang pecinta kucing, Bang. Oh, itu mah Bang Panji dulu. Aduh. Tapi kalau misalkan diserang kucing cosplay mah saya mau. Gue gak tahu tuh B2, oh gitu, gimana rasanya coy? Gimana rasanya? Gue belum pernah ada teman yang pernah, ini sih teman deket yang bisa gue tanya, lu pernah makan daging B2 gak gitu? Gimana rasanya? Katanya itu adalah the best meat in the world gitu. Katanya ya, dari tekstur, dari kegurihannya, katanya, yang gue baca di internet. Gimana? Bacot doang di sosmed, betul, culun, cupu. Bawa dong ininya pasukan, apa namanya, cat warrior-nya.
pas udah beres makan baru pada bilang, wah jahat sih, teman lu kagak ngasih tahu ke lu bahwa itu daging B2 gitu. Kalau kasusnya kayak teman gua kayak gua tadi yang hampir gua makan daging kelelawar itu, untungnya teman gua baik dan dia ngasih tahu bahwa ini adalah daging kelelawar. Teman gua masih baik sih ya, alhamdulillah ya gitu. Tapi kalau misalnya kasusnya kayak lu dan lu main makan aja gitu ya tanpa dilihat dulu, atau lu emang gak menyium sesuatu aroma yang beda gitu dari beberapa daging yang pernah lu konsumsi? Karena itu kan berarti pertama kali lu makan daging itu, dan harusnya lu apa ya, aware akan perbedaannya mungkin, atau aromanya mungkin, kayak gitu-gitunya loh. Gimana lu bisa sampai ke makan? Apa emang lu udah tahu, oh ini kayaknya enak nih makan aja gitu. B2 kenyal, lebih enak dari sapi. Oh iya kah, lu pernah masak? Nah, lu Cel pernah makan Cel? Gimana Cel, lu pernah gak? Lu bilang, enggak jadi deh. Lu pernah makan Cel? Teman-teman gue juga nggak tahu, dikasih taunya sama chef yang lewat jir. Oh jadi teman-teman lu juga makannya bareng sama teman. Oh jadi makan babi berjamaah. What the fuck? Wah gokil juga ya, dosanya berkali lipat, 27 kali lipat ya, keren. Wah gitu, harusnya sih gini ya, karena emang itu adalah acara nonis gitu ya, jadi mungkin aja gitu ya, harusnya sih ada peringatan gitu ya. Ya berhubung emang karena itu acara anonis kali ya, orangnya anonis gitu. Terus ya udah aja dibiarin aja gitu kayaknya ya. Tapi nggak apa-apa lah, itu mah nggak sengaja kan. Tapi seenggaknya itu jadi pengalaman ini, pengalaman buat lu. Wah ternyata senikmat ini gitu. Ternyata yang haram itu enak gitu. Waduh. Oh. Udah terlanjur habis ya udah. Aduh. Kirain gue ketika lu di tengah-tengah masih makan gitu, terus ada yang bilang, bro itu daging B2 loh gitu. Terus lu mikir, ah udah kepalang enak. Tapi ini yang lebih parah adalah lu udah kelar, udah tercerna mungkin gitu, udah masuk ke dalam perut gitu. Dan selamat, Anda sudah mendapatkan the best experience in the world. With the best meat in the world. Ya makan atuh, gak pernah makan. Ya makan atuh, gak pernah makan, mah mati gue. Lu mau gua makan gak? Enggak, gua nanya lu pernah kan, konteksnya lu pernah makan daging B2 enggak kan, gua nanyanya gitu. Nah, sih. Tapi gua dulu makannya yang di sop gitu. Mungkin kalau gua nyoba yang digoreng itu lebih enak lagi. Apalagi kulitnya. Oh, berarti pernah lu pernah makan daging itu. Ya udahlah ya. Gua bingung menanggapinya. Karena lu bilang tadi gue pernah makannya yang di sop, mungkin lebih enak yang digoreng gitu. Ya udah, coba lagi yang digoreng, Cel. Dan kulitnya katanya enak kan. Coba aja gitu, coba lagi aja gitu. Jangan nanggung gitu, mabok bisa lu. Makan daging babi lah ya. Lalu langsung, haram. Mana ada, kagak enak. Gue makannya berbentuk stick masalahnya, yang gue kira sapi. Sangat fancy sekali ya, stick daging B2. Nice. Tapi gue tuh orangnya penasaran kan kayak gitu ya. Andai saja gue ada di posisi lu gitu, sebagai orang yang tidak sengaja memakan daging B2 itu, gue sebagai umat muslim gitu ya, kayak itu sebagai ini loh, gue jadi tahu, oh ternyata gini. Jadi ya pengalaman buat gue gitu. Kocak. Sop enak ha? Rea, tahu kan ini kita lagi bahas daging itu. Rea, sop enak tuh sop daging B2 gitu, pernah makan gitu? Ya gimana ya? Oh maaf, oh enggak tuh kan, enggak takut konteksnya belum dapat Rea. Enggak apa-apa. Kita lagi B2, babi. si Rabani katanya tadi pernah makan itu. Tidak sengaja, karena disajikan saja gitu tanpa dikasih tahu bahwa itu adalah daging B2 gitu. Karena Rabani mungkin kalau misalkan lo muslim itu kayaknya kan itu menjadi kayak aduh gimana nih gue berdosa, itu gak apa-apa sih katanya. Karena kan tidak disengaja gitu. Ya at least lo dapat pengalaman lah gokil. Lah tiba-tiba murtad ini streamer. Amit-amit gue lock out, amit-amit. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Udah gak jadi log out. Tapi gue pernah pas kerja disuruh motong-motongin daging B2 kagak enak. Oh ini nggak apa-apa. Kalau ini nggak apa-apa. Gue pernah nanya ke si Ustadz temanku gitu. Gue pernah nanya kayak gini, Tat, gimana
apa namanya, ketika kita seorang muslim itu memasak daging babi, itu haram atau enggak? Kata dia enggak, karena itu kalau misalkan itu adalah pekerjaan lu, mata pencaharian lu di situ, karena memasak itu tidak ada agama. Lu ngerti nggak maksud gua? Jadi memasak itu nggak ada agama, ngerti nggak? Makannya iya, makannya iya. Cuma kalau memasak itu nggak ada genrenya, kayak ini adalah masak apa namanya, memasak Islam apapun itulah, sorry ya. Jadi nggak apa-apa ketika lu misalkan memasakkan untuk orang lain, itu nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai lu masak dicobain lu enak abis, nggak, jangan gitu juga ya. Katanya, katanya baunya apa? Agak enak. Gimana baunya? Agak enak tuh kayak gimana? Gue masih baik-baik saja dengan daging sapi, walaupun gue tidak terlalu suka daging sapi. Tapi kalau daging kambing gue udah paling enggak sih. Gue kalau misalkan musim kok musim sih, pas Idul Adha aja deh. Itu kan kurban di mana-mana kan gitu. Gue tuh paling tidak bisa bertahan sama aroma daging kambing. Gue kalau nyium daging kambing itu pasti pusing. Gak tahu ya kenapa. Gue masih bisa survive ketika itu di sate gitu. Tapi kalau misalkan untuk di sop apapun itu, nasi kebuli mungkin yang kayak gitu, gue enggak. Itu padahal masih kambing, apalagi lu yang pernah mencium atau memasakkan daging B2 itu. Sekeos gimana? Sekeos gimana? Setajam apa ininya aromanya? Gue pas beres makan B2 be like, astagfirullah, tapi enak. Ya udah, itu nikmat lu aja. Sesuatu yang tidak disengaja itu, kenikmatan yang tidak disengaja itu adalah berkah. Tapi jangan ya, karena lu udah tahu rasanya, lu pengen nyoba lagi, jangan ya. Karena udah tahu mah jangan ya. Kalau antara sapi sama ayam, lebih suka daging ayam, Kak. Benar. Gue sangat suka sekali daging ayam daripada daging sapi. Gue gak tahu ya, daging sapi tergantung juga sih daging sapinya yang digimanain. Gue masih seneng sama rendang di nasi padang, gue seneng gitu. Tapi kalau misalkan untuk olahan daging sapi lainnya, bahkan beberapa makanan yang mungkin rasanya rasa sapi gitu, kayak sapi panggang apapun itulah, gue kayaknya tidak terlalu menyukai deh. Gue lebih ke daging ayam. Daging sapi gimana gue jelasinnya, karena ya nggak, bukan tidak suka ya, kurang selera gue aja gitu. Bukan selera gue aja gitu. Seperti itu. Daging B2 amis, aneh emang baunya. Amis. Bingung sih kalau misalkan bau menjelaskannya kayak gimana ya. Yang paling mendekati apa deh? Yang paling mendekati lu, Cel, atau Rabani gitu, yang pernah mencium wanginya itu. Gue secara pribadi belum pernah mencium itu ya. Gimana? Yang paling mendekati itu bau amis itu kayak apa gitu? Supaya gue bisa membayangkan, oh segini gitu. Kayak bangke. Coba daging wagyu kali, kok daging wagyu. Kok daging wahyu? Daging wahyu slow dong, wahyu slow. Wah, wagyu. Wagyu wahyu, bener wahyu gitu. Wagyu kali, A5 kan, ego. Enak tuh, gue sekali lagi coba. Ya kan mahal, tapi kan mahal. Gue tahu ini, yang wagyu-wagyu ini gue tahu. Yang biasanya dipakai di masakan-masakan Korea-Korea gitu kan, iya gak sih? Si paling tahu gue masakan-masakan kayak gitu. Mahal katanya kan ya wagyu itu ya. Satu potongnya berapa gitu. Satu slice-nya itu gokil sih. Enak, ya pasti enak sih. Gue tidak bilang ini, gue tidak bilang gue tidak suka daging sapi. Gue suka daging, gue masih bisa makan daging sapi. Cuman kalau misalkan untuk memilih daging sapi atau daging ayam, gue pilih ke ayam. Tapi Royco kaldu rasa sapi. Ya juga ya. Ya juga ya. Gue masalahnya ketika zaman-zaman nyokap masak, gue nggak ini sih, nggak pernah menanyakan, Angel, ini apa namanya, kaldunya rasanya apa gitu. Enggak, gue nggak pernah bilang, nggak pernah nanya gitu juga ke nyokap. Malahan nanti gue kalau misalkan nanya kayak gitu, ya udah makan aja, jangan banyak ngomong, nanti gue digituin, masalahnya males. Udah jangan banyak protes, jangan banyak nanya, makan aja. Ya siap. Nah gitu, gue nggak pernah menanyakan ini kaldunya ayam apa sapi ya. Enggak, nggak pernah. Kebetulan belum pernah bertanya seperti itu, saya takut. Aduh, kasihan si Wahyu di ternak. Iya sih, lu apaan si Wahyu katanya nih. Kok Wahyu sih, daging Wahyu. Bosan nih, daging Wahyu. Temen gue ada yang namanya Wahyu lagi, anjir. Wagyu, mana ada. Wahyu. Si Wahyu teh saha. Wagyu adalah daging sapi asal Jepang. Oh, Jepun. Nihong. Nihong kah? Ushi. Ushi.
Wagyu itu daging apa sih? Ya, daging sapi. Berasal dari ras sapi unggulan Jepang. Waduh, ras sapi unggulan Jepang. Yang bukan unggulan, minggir dulu. Dari sekian banyak jenis sapi yang ada di negeri Sakura, ada 4 ras yang dikembangkan untuk memproduksi Wagyu. Jadi, kalau kamu bertanya daging Wahyu itu... Wahyu? Daging Wagyu dari apa? Maka jawabannya adalah keempat ras sapi Jepang berikut. Oh, ini... Black, Brown, Polled, Short... Apa nih? Shorthorn. Meskipun demikian, secara genetik, berbagai sapi untuk Wagyu sebenarnya mendapatkan pengaruh juga dari sapi Eropa. Pengembangan antara sapi Jepang dan Eropa ini mulai berkembang pada abad 19 hingga awal abad ke-20. Sejarahnya gitu. Sapi Wagyu dipelihara dengan teknik khas, gimana? Setiap bulan dibawa ke barbershop gitu apa gimana? Ke salon gitu? Banyak yang bilang Wagyu tergolong steak paling enak, namun kamu perlu tahu, di balik rasa tersebut ada proses produksi yang serius. Beberapa perlakuan khusus terhadap sapi ternak dilakukan untuk mendapatkan daging terbaik, antara lain. Pertama, memberikan pijatan yang enak kepada sapi. Gokil. Massage. Dibawa ke tempat spa. Di treatment, pijit-pijit. Lu pernah gak dipijit? Sapi pun dipijit, coy. Lu, aduh. Memberikan pijatan yang enak kepada sapi, ujung-ujungnya pas kurban disembelih. Next, makanan sapi Wagyu memiliki nutrisi yang terjamin. Oh, gua percaya. Lokasi peternakan jauh dari tempat yang memberi potensi stres pada sapi. Sestres-stresnya sapi kayak gimana sih, mikirin cicilan bagaimana gitu. Oh, sapi pun bisa stres ya? Gimana? Kenapa? Terlalu memikirkan dia yang telah lama pergi. Oh, jangan. Siapa itu maksudnya? Memberikan pencahayaan yang baik dan musik untuk mengatur mood sapi. Baca guys. Memberikan pencahayaan yang baik dan musik untuk mengatur sapi. Gue kerja di peternakan nih misalkan. Nah, Bang Jo, kamu kerja di peternakan jadi apa? Gue jadi musisi. Kok jadi musisi di peternakan? Lah, gue menghibur sapi supaya kagak stres. Gue masuk ke peternakan nih. Masuk ke peternakan. Ceng, 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 sumbi. Hari kemari ku tenggelam di dalam ambisi. Kita bukan seekor sapi. Nyanyi lagu senja. Abis gitu sapinya pada ngopi. Aduh. Begitulah hidup. Sebentar lagi aku akan pergi, kawan. Aduh, no. Dikasih musik, coy, supaya kagak ini stres. Makanya kalian-kalian kalau stres dengerin musik, insyaallah makin stres. Aduh, kia sapi-chan, oi, kia sapi-chan. Eh, kalau sapi-chan kawaii nih. Daging sapi yang best tuh Wahyu, Wagyu, Wahyu. Sama daging sapi bagian tenderloin. Nah, nanti gua search tenderloin tuh apa. Cuak satu, oh iya. Sekarang apa namanya, cuak scoutnya ada di Rea sekarang. Tadi ada gue di streamnya Rea buat ngitung cuak gitu. Cuak say lu Rea. Tapi kalau nggak lihat liang hijau bakal stres, bang. Duit gitu, gue sama. Kalau gue tidak lihat yang hijau-hijau seperti duit nih, gue stres. Apakah saya sapi? Bukan, saya harimau ceritanya. Oh, jadi sapi nggak bisa di dalam rumah ya, harus lihat alam dan rumput. Lebih tepatnya kandang ya, bukan rumah sih kayaknya ya. Ya iyalah, stres kita juga sebagai manusia gitu ya. Ya lu harus touching grass tuh ya, bener coy. Sapi pun harus touching grass, coy. Kalau misalkan terus-terusan di rumah, mumet doi, stres yang ada. Nanti kurus, ujung-ujungnya narkoba, kan kayak gitu, jangan ya. Lucu aja, itu kenapa sapi, kolaps, kenapa? Dia saka, woi jangan. Jangan ya, ini salah satu fakta yang baru saya tahu adalah sapi bisa stres ternyata. Dan Katara berani bilang tadi, sapi itu harus melihat yang hijau-hijau supaya kagak stres gitu. Sedikit sedikit pengetahuan buat gue ya. Tujuannya biar gak stres. Gokil. Wujud dagingnya memiliki ciri khas. Ketika telah mengalami proses pemotongan dan tersaji sebagai steak siap diolah, kamu akan menemukan wujud yang khas pada Wagyu. Umumnya potongan daging memiliki corak marmer abstrak yang menggugah selera. Untuk menjaga keaslian dari Wagyu, pemerintah Jepang menetapkan aturan yang cukup ketat, termasuk mereka juga menguji keautentikan Wagyu yang
yang warganya produksi. Oh, jadi emang kenapa mahal, guys? Selain sapi-sapinya berkualitas dan peternakan dan perawatannya yang lumayan wadau gitu. Ternyata masih ada seleksi juga gitu dari pemerintah Jepang gitu. Kayak apa namanya? Layak apa enggak ini disebut sebagai dikategorikan sebagai daging A5 atau Wagyu ini gitu. Ya, tak heran ketika misalkan daging ini mahal gitu. Tapi sih sepengalaman gua ya, kalau misalkan ini Rabrani pasti tahu nih, Rabrani pasti tahu nih. Kalau misalkan kalian motong daging motongnya itu ngasal tidak mengikuti jalur urat-uratnya ini, katanya bakal susah. Triknya adalah ketika kalian misalkan mau motong daging sapi atau daging kambing, gua lupa. Supaya mudah adalah ikutin alur dari ini, dari urat-uratnya ini. Bener nggak? Coba koreksi jika gua salah ya. Setahu gua kayak gitu. Tapi aja bisa stres padahal kerjanya cuma makan dan tidur, apalagi manusia yang harus bekerja. Bekerja, bekerja, bekerja. Aduh, kalian mendengarkan Mars Romusa. Yalah, sapi juga bisa stres apalagi manusia lah. Manusia kan apalagi punya pola pikir gitu. Sapi mana mungkin mikirin cicilan tiap bulan? Sapi mana mungkin memikirkan tagihan listrik dan wifi di akhir bulan? Sapi tidak mungkin memikirkan biaya kontrakan tiap bulan? Sapi tidak mungkin memikirkan algoritma YouTube yang lagi bangsat? Kagak ya? Aduh, tapi bisa stres ya, gokil ya. More than you know. Kalau nggak salah sih peternakan Jepang kayak gitu, hah? Iya ini konteks, iya ini di Jepang. Kan berasal dari Jepang. Wagyu adalah daging sapi asal Jepang. Wagyu kun adalah daging sapi asal Jepang. Supaya mudah harus tajam sih pisaunya, betul. Kalau lo misalkan sekarang mau potong daging mengikuti alur urat-uratnya ini atau apapun seratnya ini gitu. Kalau misalkan lo potongnya pakai pisau mainan punya keponakan lo, nggak bakalan kepotong-potong, coy. Keren, bener sih. Yang paling penting itu harus pisaunya paling tajam. Harus setajam apa sih Bang Jo? Pisaunya setajam omongan tetangga yang gak tahu fakta. Woi, cuak, itu ngere. Cuak 2. Aduh, kopi guys, capek ngomong terus. Hey, kalian yang lagi nyiapin makanan buat sahur, silahkan disiapkan. Atau mungkin sekarang lagi ada yang makan, gak apa-apa. Mumpung sekarang gue masih bahas yang normal, ini adalah daging sapi, jadi tidak terlalu menjijikan ketika kalian mendengarkan atau menonton video ini sambil makan. Selamat makan ya buat kalian yang sahur, mungkin ada di bagian tengah, Wita. Ya bener, tengah atau timur mungkin. Selamat makan ya, selamat sahur. Cuaks beneran dihitung dong, cuaks 2. Aduh. Next. Memiliki cita rasa yang lezat, dengan proses yang tak main-main, cita rasa yang Wagyu hasilkan juga jelas lezat, bukan main. Oh, berarti serius ya. Ah, kemarin gue serius tapi dianggap main. Selain gurih, Wagyu juga punya efek manis yang khas. Bahkan ketika kamu santap, kamu bisa mendapatkan sensasi dagingnya yang meleleh di mulut. Melted. Hal itu karena Wagyu punya titik leleh yang lebih rendah ketimbang daging sapi lainnya. Menariknya lagi, rasa yang lezat ini mendapatkan dukungan dari teksturnya yang lebih lembut dari keumuman steak lainnya. Namun tingkat kelezatannya ini juga sangat tergantung dari grade Wagyu yang kamu makan. Faktanya, di pasaran daging lezat yang ini punya berbagai level kualitas dengan harga yang juga berbeda-beda. Udah kayak iklan gue anjir. Berarti ini saking nikmatnya melted guys. Kenapa bisa melted? Karena punya titik leleh yang lebih rendah ketimbang daging sapi lainnya. Jadi pengen tapi kagak mau. Mahal. Ya, setahu gue di peternakan Jepang, sapi-sapinya itu dipakein VR terus di play video padang rumput hijau biar kagak stres. Ih. Hah? Sapi VR. What the hell? Beneran ya? Sapi aja udah bisa pakai VR, gue kagak bisa. Sapi aja udah pernah mencoba bermain atau melihat sesuatu dengan VR, gue pun belum pernah. Sapi Lubion, fix Lubion. Anjir, gokil banget. Wah, ini gokil sih. Sapi coy. Ya sapi doang. Kenapa? Bentar. Mungkin ada beberapa daerah tertentu yang mungkin peternakannya kurang hijau kali ya. Jadi diakalinya dengan menggunakan VR ini. Masalahnya bukan gitu loh coy. Ini si sapinya sangat sangat apa ya namanya? Sangat modern sekali ketika
sudah dibiasakan melihat VR gitu. What the hell? What the hell? The more you know, yeah. Yeah. Memangnya kalau dia sapi dia tidak boleh pakai VR? Enggak, bukan masalahnya gitu, Re. Gua belum pernah nyobain VR itu senikmat gimana gitu. Ini sapi udah pernah gitu. Sapi sorry. Ini sapi udah pakai metode ini untuk membuat dirinya tidak stres gitu. Wow, beyond sih, fix beyond sih, beyond, ini beyond. Emang Kaja punya VR buat apa? Buat main ini, simulator mobil. Kan terlihat atau sensasinya lebih real gitu kan ya, kayak main Euro Truck Simulator. Kayak berasa di jalan, di ujung mata itu kayak real gitu. Maksudnya gitu, Cel. Gue pengen punya VR itu ya kayak buat gitu, buat main game gitu, buat merasakan cinema experience yang lebih gitu. Sampai gue nyapuinnya, biar nggak keluar rumah. Iya, gitulah. Sapi pakai VR. Catat ya guys ya, sapi pakai VR. Sapi pakai VR. Udah kayak Cyclops, coy. Udah kayak karakter di X-Men itu loh, yang bisa ngeluarin laser dari matanya. Gokil. Sapi pakai VR. Dion. Oh gitu, mobil-mobilan masik sama Bangger. Nah nanti gue mau main Need for Speed, gue lebih realistis gitu, Cel. Keren. Tapi giliran ada sesuatu gue cabut. Tapi for your information, kalau di resto-resto atau hotel-hotel, kalau nyediain Wagyu setiap pesanan tuh di gram berat dagingnya. Berapa sih harganya? Sepengalaman lu deh, setahu lu. Belum gue search di Google. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Oh gitu? Berapa harganya? Per gramnya berapa? Berapa per gramnya, Rab? Imagine, main VR belakang-belakangan. Apa nih? Bentar. Tutup, sorry. Imagine, main VR belakang-belakangan. Dan gamenya kayak boncengan. Main GTA gitu maksudnya? Partner in crime gitu maksudnya, Cel? Maksud lu gitu bukan? Pakai VR barengan, boncengan gitu ya. Tapi main GTA gitu. Lu melakukan misi barengan gitu. Terus yang teman lu yang di belakang-belakangan itu ya, tangan belakangnya sambil pegang behel motor yang di belakang gitu. What the hell? Sangat realistis sekali. Tapi kalau misalnya sejujurnya gue punya VR ya, gue tuh kayak pengen apa ya, ingin merasakan kayak foto-foto. Misalkan gue senang banget sama Norwegia nih. Norwegia itu salah satu negara destinasi cita-cita terbesar gue gitu. Kalau misalkan gue ke luar negeri adalah cita-cita Norwegia. Norwegia itu pemandangannya luar biasa gitu. Nah, andai gue punya VR gitu, gue pengen merasakan sensasinya itu loh. Ketika misalkan gue lihat video yang di video-video tentang pemandangan Norwegia, gue menggunakan VR gitu, dan coy, itu pasti experience-nya beda gitu. Pengen ketemu Erling Haaland gue ke Norwegia. Ini coy, sumpah. Kalau gue punya VR ya. Gue pengen ke Norwegia. Gue pengen lihat pemandangan di Norwegia menggunakan VR. Maksudnya gitu. Bisa buat main Ojol the Game. Tuh, Kacel. Nah, itu. Lu bisa merasakan ini. Sensasi berbeda ketika main Ojol the Game dengan itu VR gitu. Siapa tahu lu kalau misalkan itu berasa jadi abang-abang Gojek beneran kan gitu. Ya apa aja, gak harus GTA. Pilih GTA, pilih Ojol the Game. Cel, pilih GTA atau Ojol the Game. Nah, Ojol itu bisa cari kuntilanak loh. Kalau gak salah ya, gue pernah lihat deh. Ada yang main Ojol the Game katanya nyari kuntilanak. Nyari kuntilanak, jangan di Ojol. Lu keluar rumah malam-malam, terus kalau ada pohon beringin lu samperin sana. Kalau misalkan lu lagi beruntung ya ketemu gitu. Harganya lupa sih gue, tapi setiap pesanan itu 100 gram. Bentar ya, gue cari ya. Harga daging Wagyu.
Oh, ini ada sih di Tokped nih. Kita lihat di Tokped ya. Lagi-lagi Tokopedia. Tokopedia. Nice. Meat Bank Japan Wagyu. 180 gram, harganya 685. 125, benar. 685.000. Untuk per 180 gram. Apabila kita pilih yang 280 gram, harganya 1.065.000. Seharga kontrakan gua. Seharga kontrakan gua. Gokil. 100% import by Japan Mitsuji A5 Kobe Satsuma Miyazaki. Miyazaki? Miyazaki? Less juicy and melted. Tebalnya 1,8 cm sesuai standar stick house. Ini nih kayaknya dibikin temennya makan Indomie enak sih kayaknya. Orang beli wagyu dibikin steak, dibikin makanan mewah. Ini buat teman makan Indomie. Seleraku. Aduh, halo Jory, halo Denzel, selamat datang. Lu pernah makan daging B2 enggak, Denzel? Lu pernah makan daging babi enggak, Denzel? Aduh. Sini. Rek, kalau misalkan Rea masih ada di stream ini dan merasa terganggu, bilang aja ya Rea ya, kalau misalkan ada om-om yang ganggu, gua bakal bertindak asli. Apalagi om-om yang berambut hijau itu ya. Om Joker, jangan ya. Itu kalau misalkan mengganggu, bilang aja ke gue ya. Emang agak lain tuh om-om. Beran. Kurang lebih segitu sih gramnya. Kalau misalkan ditarik sekarang ketara berani 100 gram mungkin. Mungkin ya, ini mungkin perkiraan gue. Antara 400 ribu 100 gramnya mungkin ya. Antara, iya sih, 400 ribu kalau 100 gram misalkan gitu. Atau 350 ribu lah mungkin ya. Mungkin. Bangin bang, lu sehari-hari makan itu berapa lama tuh kira-kira lu bakal nasi garam? gua mah makan sama telur ceplok dan garam dan kerupuk pun gua mah udah alhamdulillah gitu ya. Gua sih bukan menolak harganya segini atau gimana-gimana ya, karena berhubung perut saya tidak segengsi itu gitu ya. Aduh, kalau untuk makan kayak gini kayaknya gua masih sayang deh. Ngapain coba gue, enggak bukan ngapain juga sih, kalau gue punya rezeki lebih pun mungkin gue bakal makan ini sekali gitu atau dua kali lah gitu. Tidak untuk setiap hari juga dong, gue bukan anaknya Raja Salman, gue bukan coy. Gue bukan anaknya Raffi Ahmad, no. Gue biasa aja gitu, kalau misalkan tiap hari makan kayak gini perut gue nanti selalu hype beast. No. Jangan diliatin, udah harganya bukan buat lu pasarannya. Bener cel, bener sumpah, ini gue sakit hati cuy. Wih aneh cuy, sama gitar gue aja sama mahalan ini. Gitar gue harganya 550 ribu, ini harganya 185. Ketika dimakan abis, gitar gue makan seharian gak bakal habis. Aduh, ini live buat temenin sahur. Iya, buat temenin sahur, baru kok 1:30 tadi mulainya. Om-om berambut oren mah baik kok. Rambut ya percaya lu mah baik. Itu aja belum matang segitu, apalagi kalau yang matang di resto mewah. Oh, yang udah matang berapa? Coba ya, steak wagyu. Wedi. Berapa sih harganya? Yang sudah jadi ya, Bentar. Kisaran harga berapa sih? Ini banyaknya sih yang dijual mentah sih ya. Tidak ada resto yang atau informasi dari harga resto tertentu yang menyajikan harga daging steak. Tapi sih ya, kalau misalkan untuk teman-teman yang di sini kayak pecinta makanan-makanan oriental kayak Chinese, Japanese atau Korean gitu ya. Kayaknya aku udah enggak asing ya sama daging sapi gitu ya. Karena apalagi Korea-Korean gitu. Gua ya ketika kemenakan gua beli apa gua lupa ya waktu itu. Apa sih itu makanan yang dari Korea-Korea itu? Astaga, lupa euy. Yang itu loh, yang bentuknya kayak ini, kayak yang putih itu, yang kenyal-kenyal apa sih? Guys, apa sih makanan Korea itu loh? Yang kenyal-kenyal itu. Yang dari beras. Apa sih namanya? Astaga, kimchi ya? Kimchi mah lobak ya?
Ah, yang itulah pokoknya ya, makanan-makanan Korea itulah. Gue pernah nyobain. Eh, iya naon anjing aci. Gue malah mikirnya ini mah cilok ya. Eh. Sama aja kayak cilok gitu, eh. Tteokbokki. Nah, itu. Tteokbokki gue pernah waktu itu ponakanku beli dan gue kayak minta gitu lah, biasalah om-om minta-minta gitu kan. Penasaran gue. Tiga gue makan, "Ah, ini mah cilok," kata gue. Soalnya menurut gue itu sagu gitu, kayak kayak sama gitu. Eh, ini mah cilok. Ah, sama ini mah cilok pakai saus. Aduh, gue kampungan banget anjir. Jujur. Gue tidak terlalu menyukai makanan-makanan kayak gitulah. Jadi, bukan tidak menyukai, maksudnya masih asing dengan makanan-makanan kayak gitu. Tapi ketika anak-anak zaman sekarang kayak beli itu kayak aneh aja menurut gue. Gue makan, "Oh, ini mah cilok." dasar, astaga. Yang ngaku baik belum tentu baik. Gue pengen setuju, tapi lu tadi gitu, Cel. Padahal gue pengen setuju dengan statement lu, cuman lu tadi gitu sih. Jadi mengurangi kredibilitas lu. Makan asin plus nasi anget. Hah? Makan asin? Ikan asin kali? Ikan asin plus nasi anget plus sambal, tahu, lalap juga udah mewah. Orang Sunda pisan ini mah. Orang Sunda kalau misalkan makan ikan asin tanpa sambal dan lalapan, kurang. Gua kalau misalkan udah makan ikan asin, sambal, lalapannya itu ini apa? Daun kemangi. Enak banget, coy. Gua lebih menggugah selera menurut gua ketika per daging-dagingan. Bahkan untuk daging ayam yang gua suka gitu. Itu lebih menggugah selera sih. Orang Sunda ya, kalau orang Sunda ya. Sambal terasi apa sambal goreng biasa atau sambal goang? Sambal goang itu sambal mentah ya. Sambal mentah itu the best. Best. Lihat, Bang, per piringnya segimana porsinya? Ini ya maksudnya ya. Ini dia steak termahal di dunia. Alah, ini baterainya habis, bentar guys. Udah habis lagi sini mouse baterainya. Tak coba lihat coba ya. Tteokbokki termasuk kue beras, Bang. Iya cilok itu mah menurut gua. Tetap gua mah cilok gua mah. Kajuari beneran. Baru juga gua tadi seneng ketika masuk ke stream lu, Re. Sekarang Rea ini enggak bakal nyebut lagi Om Juari. Om Juari. Enggak bakal nyebut lagi Kak Juari om-om, soalnya Rea udah ketemu orang lain yang lebih om-om daripada Kak Juari. Nah, gua di situ alhamdulillah ya Allah kayak gitu kan. Gua udah mulai senang dan ternyata gitu lagi, Re. Sambal terasi enak. Sambal terasi enak apalagi makannya sama om-om, Re. Betul. Eh, dokter lu main betul-betul aja. Lu emang upin-ipin. Dokter sama Tatang. Ada Om Guani. Padahal langsung membatu ya. Ada Om Guani. Bukan om-om, tapi apa? Dokter. Dokter Habib jurnalis. Itulah Guani. Cilok sugan. Iya, cilok. Tteokbokki mah menurut gua cilok. Kalian deh pasti pernah kali makan tteokbokki. Menurut kalian kayak apa rasanya? Menurut lidah gua ini mah cilok jepret. Kalian ada yang tahu cilok jepret enggak? Cilok jepret tuh kayak gitu sama. Kan kalau cilok-cilok biasa mungkin lebih lebih mudah untuk dikunyah ya. Nah, kalau cilok jepret itu, cilok jepret itu sama teksturnya kayak kenyal-kenyal, kayak di konsumsinya itu kayak itulah. Lah, ini siapa yang ngebangunin sahur pakai karaokean? Gandeng, woi. Aduh. Sorry guys. Ada yang bangunin sahur pakai speaker. Lagi keliling anak muda. Enak. Apa yang enak? Oh, ini Wagyu. Rea udah pernah makan Wagyu belum, Re? Minta Lucky buat beliin dong, gitu. Sebagai ini, sebagai reward lu, Rea, karena rajin stream. Lucky, gitu, beliin gua Wagyu dong, gitu. Gua kan udah stream tiap hari, gitu. Sudah bekerja keras. Alangkah baiknya ketika orang yang bekerja keras itu harus dikasih imbalan yang setara, gitu. Dan ini, beliin Wagyu, gitu. dia jual motor Supra-nya buat beli Wagyu. Cilok jepret apa di foto gitu? Enggak. Cilok jepret enggak berarti ada cilok terus langsung pose peace atau jempol-jempol ala om-om, enggak. Maksudnya cilok jepret apa ya? Lu enggak tahu cilok jepret. Cilok jepret emang udah jarang sih. Cilok jepret itu udah jarang. Nah, ini. Cilok jepret tuh yang kayak gini. Pokoknya kalau cilok-cilok biasa kan warnanya agak transparan ya. Si putihnya tuh putih pucet lah gitu. Nah, kalau cilok jepret tuh biasanya kayak gini. Putih, terus teksturnya kenyalnya banget. Nah, ini tteokbokki tuh kayak gini kan? Putih-putih kayak gini kan? Tuh, putih-putih melati Alibaba. Oh, shit.
Kayak gini beneran, cilok cepet. Nah, kalau ini cilok biasa. Ini cilok biasa yang pucat kayak gini. Tapi kalau cilok jepret itu, even sekarang udah matangnya pun masih putih gitu. Pakai Biclean apa gimana? Gua nggak tahu ya. Tetap putih gitu. Skincarean kali ya. Nah, kayak gini lah. Ini cilok jepret tuh kayak gini. Tuh cilok jepret Jampang, jumbo dari Jampang guys, Banten. Cilok, cilok tapi panjang-panjang. Iya, cilok cuma dibikin panjang. Udah topoki itu. Ketika tete makanan namanya itu tteokbokki di Korea. Ah, ketika di dahar ini kuski cilok. Gua ketika makan itu cilok ya mah. Tapi ngomongnya di Korea, cilok khas Korea adalah tteokbokki. Nice. Tteokbokki itu enak dipakai ramyeon jadi rapokki. Ramyeon itu mie ya. Mie ya kalau enggak salah ya. Ramen kan ya? Ramennya Korea kan ya? Ramyeon itu. Gua ganti baterai mouse dulu bentar. Ya enggak sih? Ramyeon itu bukannya ramennya Korea ya? Tapi sih kalau di mix kayaknya enak sih. Jadi mie plus cilok. Aduh. Tada, mie plus cilok. Wait. Bismillah. Nah, nyala. Ramyeon ya. Ramyeon. Ini judul streamnya makanan ekstrim tapi ke mengarah ke sini ya, nggak apa-apa lah, udahlah. Seperti biasanya gitu. Di stream Jory Loki terkadang tidak ada korelasi antara judul dan isi konten. Oke. Okay. Oh, ini benar ramyeon. Nah, ini seringan ini sering lihat gua di Indimirit. Indimirit, gua sering lihat. Nah, maksudnya dicampur ini kan ya, dicampur ke sini. Tapi enak sih kayaknya, emang enak sih. Harusnya enak sih. Ibaratkan lu punya cilok dan kuahnya ini gitu. Tetap gua mau cilok. Nah, seblak mie ini mirip seblak ya, seblak mie yang pernah gua mention kayak gini. Jadi, si mie-nya pakai ini kuah seblak gitu. Seblak mie enak sih. Tambah cilok. The best. Ramyeon ala idol K-pop yang nikmat. Ah, gua kalau misalkan makan ini nanti gua bisa jadi ganteng seperti Lee Min Ho enggak ya? Apakah saya bakal lancar ngomong bahasa Korea bentar gitu? Gokil. Oh, gue nyebutnya cilok genteng itu bang. Oh, berarti emang beda aja ya ininya ya. Tergantung wilayah ya. Di lu apa? Cilok genteng. Tapi kenapa bang kok bentuknya kagak kotak gitu? Genteng kan kotak gitu. Ya, udahlah itu. Gue jepret. Cilok jepret namanya. Jadi ketika lu makan cilok terus diginiin. Nah dijepret. Aduh. Pose dulu dong. Gua nih. Soalnya putih. Pakai skincare-annya jago. Jampong tahu? Jampang enggak. Jampong naon? Jampong naon jampong? Jampong teh naon? Oh ini, bentar, ada. Jampong. Moms, yang hobi nonton drama Korea. Halo moms. Resep jam, ini cara bacanya gimana? Jampong gitu? Soalnya double J, juari jampong. Miletek maksudnya nih. Jampong merupakan olahan mie dengan kuah seafood yang pedas yang berasal dari Korea Selatan. Meskipun kebanyakan makanan Korea tidak cocok dengan lidah orang Indonesia, namun menu satu ini dijamin pasti akan cocok dengan lidah moms. Katanya lidah Indonesia kok jadi lidah moms? Ini langkah-langkah yang membuat jampong mie letek. Oh, gue pernah dengar kalau mie letek mah. Tapi kenapa disamain sama jampong ya? Oh iya, genteng. Sorry, salah baca. Maklum. Ini apa namanya, lightingnya ini kayaknya terlalu tajam deh. Jadi salah baca, sorry. Ya gue tuh gitu doang, gue mah disalahin kan. Udah gue mah end stream, thank you. dia gitu. Tapi dia jadi genteng. Ganteng baca. Hah? Oh, gimana sih? Udahlah gitulah. Udah intinya cilok jepret lah udah gitu. Sangat terasa gap umurnya. Enggak, Rek. Enggak ada yang... Enggak, sama kok.
Gak, gini nggak ada yang bahas tua-tuaan kan ya? Enggak ada kan? Ini malahan gue lagi bahas makanan-makanan yang populer zaman sekarang kan di Wakanda ini gitu. Gak ada makanan yang ini kan, kecuali cilok jepret itu kan. Cilok jepret kan mungkin masih ada gitu, cuman tidak ini, tidak populer lagi kayaknya gitu. Enggak. Dibacanya jajampong. Oh, dibacanya jajampong. Oh gitu. Lebih enak ramyun apa lebih enak jajampong ini? Apa sama aja? Ini adalah ramyun rasa ini, itu rasa seafood gitu. Rasa siput, tanya siput, siput gari. Seafood. Sama aja kali ya ini ramyun sama ini. Jajampong. Eh, lagi pada makan, makan guys. Udah waktunya sahur kok. Kalau jajampong tahukah? Jajangmyeon tahukah kak? Bentar ya. Bentar, kalau misalkan soal perkorea-koreaan, sejujurnya saya tidak pernah mengikuti perkorea-koreaan ya. Kayak apa, K-drama apapun itu gitu. Bahkan untuk musik pun enggak, gue enggak ngikutin. Makanya apa sih? Myeon itu apa maksudnya? Oh ini, apa ini? Apa nih? Bakmi golek? Eh, bakmi gitu? Ini bakmi? Ini mah mie ayam. Mie ayam kagak diaduk kayak gini kan. Tuh, gue mah kagak bisa nerima kayak topoki tadi cilok. Ini sekarang disebut bakmi atau mie ayam. Coba astaga. Tapi ini ayam ya? Ini ayam ya? Ini ayam bukan, Re? Dagingnya ayam bukan? Kalau misalkan beneran ini daging ayam, udah kayak mie ayam beneran. Cuman ini kayaknya bagiannya bagian dada, Re. Kan kalau ayam itu biasanya, mie ayam itu biasanya bagian, apa sih? Leher ya? Dagingnya itu. Ini kayaknya rasanya manis ya. Jajang Mion itulah. Kayak orang Sunda ya, jajang nih. Jajang saha. Sapi biasanya. Oh, ini daging sapi. Tapi kenapa saya lihatnya ini kayak, oh saya sih, kenapa gue lihatnya kayak daging ayam ya? Tapi kalau dibandingkan dengan ramyeon tadi, gue lebih suka ini sih kayaknya. Karena untuk mie instan pun gue tidak terlalu menyukai yang kuah gitu. Jadi gue bakal kesini sih, prefer kesini. Ini mah udah kayak mie ayam atuh. Tuh, mie ayam ini mah, fix. Wah ini enak sih. Pake nasi enak gak sih ini? Waduh, pake nasi. Ingat ya, ini masih enak. Seblak pake nasi mah udah aneh itu. Tapi kalau misalkan dari looknya itu kayak kare gitu ya, mie kare gitu. Kare Jepang. Bukan kare India ya, beda ya. Mie ayam kata gue mah, iya ini mie ayam, kelihatannya mie ayam gitu. Ya, lagi-lagi ya. Pasti ada beberapa makanan-makanan di dunia ini yang mirip-mirip sama makanan di Indonesia gitu. Kayak topoki mirip cilok, ramen mirip mie ayam, atau mungkin jajangmyeon ini mirip mie ayam gitu. Ya udahlah. Mungkin rasa sih yang pasti bisa membedakan gitu. Rasanya pasti beda lah. Cita rasa lokal dan cita rasa luar itu pasti beda. Tapi sejujurnya gue pengen nyoba sih kalau yang ini. Ini enak sih kayaknya sih, jajangmyeon. Jajangmyeon. Opa. Rente ayang jajangmyeon ya. Sing, ini kemana? Ciri khas jajangmyeon tuh bumbunya benar-benar banyak sama kentol. Nah ini kayak bukan bakmi apa sih? Mie ayam aja, mie ayam gitu. Mie ayam cuman full saus gitu, jadi kayak gini. Saus ininya ini banyak kayak gini. Ini enak sih. Wah ini lapar, eh. Kok gue jadi lapar ya? Biasanya gue tidak lapar, tapi kenapa jadi lapar ya? Apalagi? Ini kenapa jadi bahas yang enak ya? Gue agak sulit bridgingnya nih ke ini, ke makanan ekstrim. Kalian udah mengarahkannya ke sini. Itu favorit gue tuh, ya kak? Kalau misalkan favorite taste nanti rilis, apakah masih jadi favorit lu yang ini? Asik. Masuk Bung Jo, Ikuzo. Ah, gak tahu kapan rilisnya bang, weh. Gak tahu gue juga kapan. Nanti gue mau graduate, gue rilis. Aduh.
Hey Wizi, sahur Mang Jo, sahur sahur. Wizi selamat datang Stay Chill and Stay Low Key. Wizi gimana kabar kamu hari ini? Gimana tadi puasanya? Oks kagak? Berak kata gua mah kagak rilis rilis. Gua nanya, ini kan tadi lu bilang ini adalah salah satu favorit lu. Nah, ketika Favorite Taste nanti rilis, apakah bisa mengalahkan Ramyun ini? Ramyun Jajangmyeon ini? Jajangmyeon? Aku bilangnya Jajangmyeon. Jajangmyeon. Myeon, Myeon. Jajangmyeon. Jajang Miharja. Iya, Dek, sahur ya, tahu, tahu, udah bangun gua, he. Orang lagi bangunin sahur gua marahin. Aduh, alhamdulillah mok. Tadi karena sakit. Kamu mah enggak bukan sekedar sakit, emang sengaja perut sudah tidak kuat menahan godaan. Tapi by the way kalau misalkan lagi sakit, GWS ya. Supaya bisa puasa lagi besoknya, maksudnya gitu. Lomi, Bang, maksudnya. Yomi. Hah? Lomie. Lomie, makanan dari Cina kalau enggak salah. Lomie, 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 lomie. Lomie. Oh ini. Ini gimana rasanya? Lah ini mah ramen, sama aja kan. Ramen. Nah, tapi kalau misalkan untuk si apa ini? Mie-nya. Kayaknya lebih ke udon ya. Udon kan gede-gede gini ya mie-nya ya. Gua enggak tahu sih, gua takut sotoy lagi. Ini emang tekstur mie-nya gede gini ya, anjir. Kalau di Sunda mah ada yang namanya mileur. Mileur tuh yang mie kuning itu loh, yang suka dibikin apa namanya? Dibikin kerupuk kadang-kadang kan yang jadi lebar gitu kan, yang segede gaban itu. Mie kuning itu loh. Bisa juga dikonsumsi dengan direbus gitu. Terus pakai sambal kacang. Biasanya di Sunda banyak gitu tuh. Mileur, maksudnya mie licin itu tuh. Leur itu bahasa Indonesianya licin gitu. Kenapa disebut mileur atau mie licin? Karena ketika mau diseruput, si abang-abangnya jatuh. Wow. Bukan mie-nya yang bukan mie-nya yang licin, si abang-abangnya makannya mau makan mie di depannya ada cangkang pisang. No. Aduh, ini mah teksturnya emang gede ya mie-nya kayaknya ya. Mokal di kerjaan kenyang enggak seberapa malunya setinggi harapan ordu. Nah, ini makanya kalian-kalian tuh kalau misalkan mokal atau mokal itu ya apa ya? Emang itu enggak seberapa, cuman ketika ketahuannya malu gitu. Tiba-tiba lu lagi apa ya, ada yang kenal gitu, lu lagi ada di warteg gitu, kaki lu melayang gitu. Ih, malu banget gua. Ayo pada ngapain nih? Tadi gua lihat video lucu sih di Instagram. Jadi ada kayak dia tuh pegawai pabrik apa gua lupa, pokoknya dia kayaknya pegawai pabrik gitu. Di siang hari terus dia lagi makan gitu, lagi di pojokan makan, terus sama temannya kayak ayo lagi ngapain kayak gitu kan. Terus dia panik naik kursi, naik meja. Mejanya ini apa namanya? Mejanya itu kayak kakinya patah gitu. Terus langsung rusak kan mejanya, dia langsung jatuh, terus si makanannya itu kayak berserakan kemana-mana gitu. Gue apa ya, kasihan liatnya gitu loh. Udah malu, makanannya kebuang kan itu pada jatuh ke tanah. What the hell. Jangan ya kalau kalian menemukan orang-orang yang lagi mokol gitu, jangan ya. Jangan di, ayo lagi ngapain, takutnya panik. Nanti dia naik meja terus jatuh gitu. Sudah jatuh terlibat tangga pula. Itu kental banget guanya sampai kayak sagu. Oh. Oh ini kental banget ini guanya ya. Lu pernah nyobain gitu? Gokil juga. Soalnya yang makanan-makanan kayak gini gua belum pernah spesifik nyari gitu sih. Kayak waktu itu Sabin pernah rekomendasi ke gua makanan apa gitu, makanan apa gitu gua lupa. Terus gua nyoba nyari kan di sekitar gua ada atau enggak, karena itu makanan khas Sulawesi tuh apa gua lupa gitu. Dan ternyata ada gitu, dan ada. Oh ternyata makanan yang dikiranya menurut gue nggak mungkin ada di sini, di dekat di daerah gue gitu, ternyata ada gitu coy. Favorit gue tuh stop tuh, tapi sekarang udah jarang yang halal. Kenapa ini kenapa ini dikategorikan sekarang sudah banyak yang tidak halal? Apakah mengandung B2 lagi apa gimana? Apa isian atau topping-toppingnya ini atau kaldunya mungkin berasal dari daging B2 apa gimana? Banyak yang pakai minyak. Oh, minyaknya minyak B2. Padahal mah nggak harus pakai minyak B2 juga supaya masuk di lidah Indonesia dan supaya halal gitu ya. Kan bisa ya pakai minyak yang lain gitu. Walaupun mungkin taste-nya nanti agak sedikit berubah gitu. Jadi lapar gue deh, padahal gue sahur di jam itu, Bang Ger. Selamat datang, Bang Ger. Di rumah udah imsak, udah jam 5. Enggak, jam 4, Deng.
Jam 4 deh. Selamat selamat ini ya. Selamat makan yang belum makan. Yang udah makan ya, selamat Anda udah kenyang. Nanya Bang Jo, vibes puasa hilang atau kita yang semakin tua jadi Wizi? Ini pertanyaan yang baru saja ditanyakan sama drummer gua ketika balik tadi. Dia tuh kayak gini loh. Nanya ke gua. "Jo, kenapa?" kata gua. "Lu ngerasa enggak sih kitanya emang udah tua apa gimana gitu? Gua tuh sudah tidak bisa lagi merasakan sensasi bulan Ramadan atau bulan puasa gitu. Itu kenapa ya?" katanya. Terus gua jawab, "Sama." Sama, gua juga sama kata gua. "Tuh, bahkan kalian pun mungkin ini ya, kalian sadar gak sih kita tuh udah hampir setengah perjalanan gitu menuju hari kemenangan gitu. Dulu waktu gua kecil, bulan Ramadan itu, bulan puasa itu kayak setiap harinya itu terasa gitu. Mulai dari paginya, siangnya, sorenya, aromanya, aroma kulkas di ketika siang hari kayak gimana, wangi matahari waktu siang hari kayak gimana, suara beduk waktu asar itu sensasinya kayak gimana, aroma-aroma bubuk mesiu atau petasan itu kayak gimana, itu bulan puasa banget, bulan Ramadan banget gitu. Sekarang gua tidak bisa lagi merasakan itu." Terus gua sampai brainstorming sama drummer gua tadi, apakah kita udah kebanyakan pikiran atau gimana ya? Mungkin salah satunya itu menurut gua ya. Mungkin waktu ketika dulu gua atau lu pada gitu mungkin belum terlalu banyak pikiran sehingga bisa menikmati bulan penuh berkah ini gitu. Mungkin sekarang yang di pikiran gue adalah kayak, aduh besok, apa namanya, besok nyari duit, udah gitu lah. Gue besok harus hidup, kayak gitu lah. Itu mungkin sih ya, kayak gue sekarang pun kayak ngerasanya, aku ini udah hampir setengah perjalanan lagi, tapi gue belum pernah merasakan secara, apa ya, nuansa yang pernah gue rasakan ketika gue kecil dulu. Gimana bulan puasa itu? Ya itulah. Lu, kenapa ya bisa pas banget nanyanya ketika baru saja tadi, ketika itu gue balik sama drummer gue, dia menanyakan hal yang sama. Gokil, Wizi. Apa jangan-jangan lu adalah drummer gue? Hey, Wizi, apa jangan-jangan kamu adalah drummer gue? Gue ada curiga nih. Ternyata diam-diam dia jadi VTuber juga nih. Hey. Padahal dia gak tahu soal peranimean. Sama kayak gue sih. Ya bang, tapi katanya pakai minyak B2 tuh bikin lebih gurih. Ah, ini masih kesini ya? Iya. Ya. Gua gak bisa mengiyakan lagi sebenarnya karena ya secara experience personal gua belum pernah gitu. Tapi kebanyakan kalau misalkan orang-orang bilang itu gurih, ya mungkin iya, menjadi cita rasanya lebih ngangkat mungkin ya. Itulah kenapa dikatakan sebagai katanya daging enak gitu. Nah, ya dulu ngerasa kayak puasa tuh kayak lama banget dari siang ngerasa lapar, tapi sekarang semua itu menghilang. Itu bener. Dulu pun seperti itu, saya melihat jam, melihat iklan Marjan, bahkan dulu ada iklan Proma yang Deddy, Om Deddy Mizwar, yang iklan itu diawali dengan beduk. Kalau kalian ada yang masih ingat, ada iklan Proma yang awalnya kayak duk, 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 duk. Itu prank, coy. Itu prank, gue sempat minum waktu itu. Waduh, buka nih, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka syukta bika mantu. Minum, wah, padahal iklan Proma. Berdosa itu iklan Roma, sumpah coy. Sumpah dah. Bener-bener, kalau misalkan lu ngomongin soal itu sih bener sih, kerasa banget sama gue. Gue sudah tidak bisa merasakan lagi kenikmatan yang pernah dulu gue rasakan gitu. Bukan sebulan Ramadan yang beneran kerasa banget setiap aromanya, setiap apapun itulah gitu. Kayak melihat orang banyak yang lagi pada ngebuburit, cari takjil gitu. Bahkan ya, bahkan makanan-makanan khas Ramadan pun gue kayak ngerasanya gue makan udah biasa aja gitu. Tidak ada kayak, oh ini nih, kolak pisang tuh kayak, oh ini bulan Ramadan banget. Kagak gitu. Dikit lagi mau lebaran, benar, setengah perjalanan lagi. Paling waktu lebaran yang kerasa banget habis puasa soalnya sholat id. Benar, itu pun kalau tidak kesiangan. Itu pun kalau nggak kesiangan gitu. Tapi lebih terasa dan lebih afdol lagi mah ketika nanti di tahun depan mungkin Jori Loki mengeluarkan merchandise, apa itu, sarung harimau duduk. Ketika nanti bulan Ramadan, ketika Anda ingin melakukan ibadah, baik itu yang wajib, sunnah, dan sholat Idul Adha nanti, Idul Fitri nanti, menggunakan sarung jello, sarung harimau putih, itu bakal terasa vibes-nya lebih beda gitu, anjing. Amin. Catat ya, ingetin gue terus. Bang, kapan bang? Ini sarung harimau duduk. Itu cita-cita gue ya. Merchandise pertama gue pengen bikin sarung.
pasti gue lebih sering mencium bau-bau mesiu dari Isha. Itu anak-anak lagi pada main, main petasan. Udah-udah, gue sih gak masalah ya main petasan doang mah gitu. Cuman kadang-kadang mereka jahilnya kayak mereka masukin ke kaleng bekas cat, bekas cat gitu ya. Dan itu kan kalau misalkan dimasukin ke situ lumayan ini ya, suaranya jadi lebih double bang gitu kayak. Kaget sialan. Mana itu kaleng catnya kaleng gitu kan, kaleng besi gitu kan. What the hell? Apalagi iklan Marjan yang selalu bikin melongo karena terlalu niat editingnya. Enggak, bukan masalah editingnya, dia bikin iklan cuma setahun sekali. Kalian lihatnya anjir nih. MCU nih, MCU nih, Marjan Cinematic Universe. What the hell itu coy iklannya apa? Udahlah itu sekelas Marvel lah anjir. Tapi gue mikir lagi, kenapa Marjan bisa memproduksi iklan yang begitu mewah itu kan, sampai ada jalan ceritanya kan gitu, yang ujung-ujungnya udah berkali udah gelut minum Marjan gitu. Dan itu tuh gue mikirnya mereka tuh bikin iklan setahun sekali, jadi wajar gitu, mungkin mereka ada budget gitu dibikinnya, mungkin itu udah jauh-jauh hari juga, misalkan dari udah setahun lah, itu pengerjaannya pasti lama sih karena niat banget coy. Itu gokil beneran, itu gokil. Iklan Marjan itu salah satu yang gue tungguin sih kelanjutannya. Gokil sih, gue mengapresiasi tim produksinya. Gokil sih, keren. Gue angkat topi sih kalau untuk iklan Marjan ya, gokil. Selain produknya juga masih digunakan ya, gue sampai sekarang pun kalau misalkan di rumah gitu ada sirup Marjan tuh pasti enak gitu buat buka gitu. Marjan, gue promosiin loh. Ayo dong. Aku kagak pakai sarung, pakai celana. Oh iya, lu nggak pakai, nggak bisa pakai sarung, bagaimana? Ditunggu merchandise sarungnya, ah? Nggak apa-apa sih, Re, nggak apa-apa sih. Kali aja ada kerabat kamu yang emang cowok gitu ya? Atau Lucky mungkin, Lucky gitu bisa, Re, buat hadiah Lebaran gitu kayak. Ini ya, sarung jello ya. Sangat berguna sekali buat ini nanti. Kalau kalian kedinginan. Minum dulu bentar. Kalian merasa kedinginan. Kalian bingung ketika ibadah ke masjid tapi ingin tampil stylish. Jangan risau. Ada sarung harimau duduk. Sarung trendy zaman sekarang. Beribadah jadi makin asik. Ayo beli. Sarung harimau duduk by Jello. Aduh jelek banget. Gue apa nih? Gue sahur dulu bang, langsung turu juga. Sip. Selamat makan, selamat sahur, selamat tidur Rabani. Thank you udah share pengalaman kamu tadi yang memakan daging B2. Thank you ya. Sangat puasanya. Jangan mokel. Thanks ya Jo, sampai nonton. Thank you ya. Semangat buat lu. Iya kak. Kalau pakai sarung selalu was-was takut sarungnya melorot, trauma dulu waktu kecil dan udah pernah. Kenapa? Lu kenapa bisa melorot pakai sarung? Gua seumur-umur pakai sarung belum pernah melorot gua. Gini gimana ya gua? Masa gua harus ini? Harus apa namanya? Harus mempraktikkan cara menggunakan sarung supaya tidak melorot gitu. Aduh. Pokoknya gitulah. Ya ikat aja pakai ini, pakai gesper lah udah supaya kagak melorot. Gaspernya Bling 182 atau ini apa Pro Shop, weh gokil. Ngomong-ngomong soal ini, besok gue ada stream handcam ya. Besok gue mau memaintenance si mata tabi si Mamat. Gue mau ganti senarnya, gue mau bersihin si gitar butut ini. Jadi mungkin besok jam 9 malam gue bakal handcam. Buat teman-teman yang mungkin ada waktu silahkan nonton. Gue bakal berbagi trik di sana gimana cara memasang senar nilon dengan baik dan benar gitu. Triknya gimana sih bang supaya nadanya tidak turun-turun? Nah nanti besok gue bakal jelaskan di stream handcam besok jam 9. Teknis sudah aman. Merek Marjan terbaik sirupnya. Ya karena Marjan itu enak juga untuk jadi olahan gitu. Misalkan untuk olahan es yang lainnya gitu. Kayak cocok aja gitu. Ayo dong Marjan gimana sih? Iklan Marjan 4,5 miliar sampai 6 miliar kan balik modal dan perjualannya, makanya jadi berani bikin. Oh iya benar. Benar. Nah ini nih dijelasin sama Denzel nih. Budgetnya segini nih guys. 6 miliar coy. Untuk bikin visual efek kayak gitu bukan main-main coy. Kan gokil. Ya boleh email Marjan. Ini Wikipedia pun belum nge-email ke gua. Kemarin gua udah bikinin lagu pada Wikipedia.
Sekarang masa marjan sih? Bang, sahur jam sabaraha? Jam 4, Pi. Mana yang sahur, Chan, Pi? Sahur lah, Pi. Yun pae. Selamat datang, Pi. Lu baru bangun apa gimana, Pi? Kalau mau buat jingle juga, bisa marjan. Ntar Bang Jo yang nyanyi. Benar, gue bikinin niat gue mah. Apapun, brand apapun gitu. Asal jangan judi slot gitu. Gak apa-apa gitu. Gue bikinin gue mah. Niat gue mah. Mau di voice over sama gue boleh. Kalau mau buat jingle, pengen hoodie mata tabi aku mah. Ah, boleh. Mungkin hoodie nanti lebih ke unisex kali ya. Jadi bisa dipakai sama cowok sama cewek gitu. Kan kalau misalkan sarung mah udah pasti cowok lah gitu. Emang buat cowok gitu. Mungkin yang unisexnya gue bakal bikin hoodie sih. Kalau gue ini masih bertahan di YouTube ini ya guys. Kalau gue panjang umur itu dulu sih. Siapa tahu gue besok mati kan gak ada yang tahu anjir. Cita-cita doang. Ditali pakai tali rapi. Ini mah lu kayak punya celana melorot terus kagak punya sabuk ya. Lu pakai ini pakai tali rapi ya. Pakai tali atau enggak, kalau enggak pakai tali rapi pakai tali sepatu. Lebih ini lebih stylish loh. Gua pernah dulu soalnya. Pakai tali sepatu supaya ini mengganti sabuk. Gitar akustik atau listrik, Mang? Akustik. Yang gitar lele. Gitar butut pokoknya. Mari kita permak gitu. Ini sampai fretboardnya pun berjamur. Sengaja gue belum bersihkan, besok gue bakal bersihkan di stream aja gitu. Dari Marjan lebih jauh, bridging ke topik awalnya. Iya re, gue mah kagak gini. Gue tuh kadang-kadang ingin balik lagi ke topik utama pada stream ini gitu. Cuman ketika kalian emang senangnya mengarahkan gue untuk pembicaraan ini ke topik yang ini, ya udah kita ganti aja, kita switch aja gitu. Lagi-lagi gue kayak menempatkan diri gue sebagai penonton juga gitu. Apa sih yang kalian suka gitu. Percuma ketika gue sekarang maksain search topik yang tadi, yang makanan ekstrim, tapi kalian nggak pada suka, ya buat apa juga gitu. Lagi-lagi kan tayangan ini buat kalian gitu, bukan buat diri gue sendiri. Makanya kalau kalian misalkan emang seru bahas yang kayak ginian, ya udah kita lanjutin yang kayak ginian gitu. Emang kadang-kadang stream gue tuh bilangnya gue mau gitaran doang, padahal free talk 5 jam gitu. Gak apa-apa lah, udahlah ya. Ya bang, baru bangun. Ah, si banget pi. Eta dahdir, ayah dahdir kan ya jeng cileuh pi. Anjir tai rafia, kenapa kalian semua terlalu relate? Ya karena yang masuk ke stream ini mungkin orang-orang yang ini, orang-orang yang UMKM kayak gue. Aduh, mungkin kalian adalah orang-orang yang sama gitu, pernah mengalami gini apa sesuatu yang dibahas gitu, jadi relate. Caya lah guys lah. Kalau gue berasal dari orang kaya, mungkin gue gak bakal relate. Kalian ada yang nyeletuk kayak gini deh ke gue misalkan, bang lu pernah nggak bikin kopi, terus kagak ada sendok, lu ngaduknya pakai bungkusnya misalkan. Nah gue pasti relate karena hampir sering gue melakukan itu. Ketika nongkrong ataupun itu. Tapi ketika misalkan Ravatar udah segede gua gitu, ditanya sama kalian, bang lu pernah ngopi ini gak? Ngopi saset terus kagak ada sendok, terus lu ngaduknya pakai ini, pakai cangkangnya gitu, pakai bungkusnya. Dia pasti gak bakal relate coy. Apa itu, saya tidak pernah merasakan kopi kapal api dipecek pakai ini, diaduk pakai bungkusnya. Gak bakal gitu, karena dia bukan UMKM. Sendal jepit putus dikasih paku beres. Benar. Ujungnya dikasih paku. Cuman yang jadi menyebalkan juga adalah ukurannya jadi kecil sebelah. Yang satu karetnya udah meleber, udah melar. Yang satu lagi makin kecil, dimasukin kakinya pun sulit gitu. Karena ya itu kan dipaksa itu, dipakai paku. Terus juga kalau misalkan sendal jepit itu biasanya suka dibikin art gitu coy. Kita pahat pakai cutter, dinamain jello, nice. Menandakan itu adalah milik kita. Padahal mah tidak ada niatan di sedikit pun diri gua untuk maling sendal jepit orang lain. Kalau itu sendal Carville, kalau itu sendal Ando, mungkin ada niatan di dalam diri gua yang jahat buat maling itu sendal gitu. Tapi kalau tetap snowman, swallow saja. Tidak ada niatan saya untuk maling sendal jepit itu. Percuma gue pakai swallow, dia pakai swallow, di depan ada swallow. Masa gue harus maling sendal yang sama kayak gue pakai? Ya gak gitu juga dong.
Kalau nggak ada duit, beli filter satu sama kopi cup. Wah. Tapi kalau yang kopi cup gua no sih. Enggak, itu kopi yang paling aneh menurut gua, sumpah. Gua mau jujur-jujuran aja, itu aneh. Rasanya, rasa kopinya kagak ada, manisnya kagak, hambar aja anjir. Tapi kalau misalkan yang ini bener, filter satu sama kopi satu. Nah, biasanya itu adalah zamanan ini. Gua waktu ngampus gitu, teman gua ada yang kayak gitu, kayak dia tuh udah punya paketan lah gitu, paketan kayak goceng, kopi satu sama rokok satu filter gitu. Yang tangan kanan pegang kopi, nenteng kopi, yang tangan kiri nenteng rokok filter. Padahal mah kata gue langsung isep aja, kagak usah dimasukin ke apa namanya, ke plastik itu loh, plastik perapatan itu loh, plastik yang seperempat itu, dimasukin ke situ satu doang. Datang-datang ya duduk di samping gue kayak, "Jo, kenapa?" "Gue pengen dapetin cewek itu, ih." "Yang mananya itu?" Dan yang ditunjuknya itu adalah cewek yang paling populer di fakultas gue waktu itu. Terus gue langsung kelepak dia kayak, "Nyet, lu mikir lah nyet, lu pengen dapetin si cewek itu, dia itu first lady-nya di fakultas ini, sementara lu aja ngerokok belinya satu, terus pegang kopi di gelas plastik. Mikir, mikir mana mau dia sama cowok kayak lu, gila. Lu gimana sih kadang-kadang kalau ngomong, gimana ya? Aduh, gua tidak meremehkan dia, tapi kan faktanya lihat dulu dong. Minimal lu apa namanya, ngopinya di kafe, rokok lu sebungkus Sampoerna Milk gitu, atau lu ke kampus naik mobil gitu. Ya lu bebas ketika lu punya modal untuk mendekati doi, ya udah deketin gitu. Ya lucu aja ketika lu ngedeketin doi pegang kopi sama rokok filter. Kagak lucu. Kagak lucu. Jalan. Kalau sendal krok, punya gua sendal krok. Nanti gua tunjukin besok. Gua sampai sekarang masih kemana-mana pakai ini sih. Pakai Crocs, pakai sendal Baim, gua nyebutnya sendal Baim. Gua masih punya. Bahkan teman-teman gua tuh kayak udah enggak heran gua pakai sendal ini. Sebagian lelaki kayaknya tidak pantas menggunakan sendal ini. Cuman kata orang-orang gua mah pantas. Karena gua orangnya pede gitu. Nah, sendal Baim, gue punya yang putih. Gue kemana-mana soalnya pakai ini terus. Misalkan sekarang lagi berangkat nih, berangkat, yang tadinya pakai sepatu supaya kagak kehujanan kalau misalkan musim hujan, gue biasanya pakai ini dulu supaya nggak ketilang polisi pertama, karena kan ini hampir ketutup lah gitu. Terus ketika gue udah sampai tempat kerja misalkan gitu, ya gue ganti lagi pakai sepatu gitu. Dan sendal ini tuh sangat serbaguna gitu. Gue pernah bawa sendal ini hiking pernah waktu itu, tapi nggak pakai, tidak dipakai ketika hikingnya. Ketika udah sampai puncaknya gue pakai sendal ini gitu. Dan ini tuh adalah sendal yang paling enak gitu menurut gue. Terus teman gue ada yang ngeledek gue kayak gini, "Apaan sih Jo, lu pakai sendal kayak gituan?" Terus gue gini, "Lu coba deh sendalnya." Kebetulan yang gue itu bahannya enak, gak keras, jadi emang beneran soft, lembut lah gitu. Ketika dia pakai, "Aduh enak Jo, lu ceng-cengin gue pakai sendal kayak gini. Ketika udah masuk gak mau lepas, gimana, enak banget ini. Sendal paling juara ini menurut gue." Dulu mah waktu kecil gue pakai sendal ini buat main bola. Dan pasti bagian jempolnya bolong karena dipakai buat nendang bola. No. "Berarti lu belinya torpedo ya?" "Wah, torpedo. Enggak dong. Enggak dong, enggak torpedo dong. Enggak. M150 bisa." "Enggak dong, kok torpedo sih? M150 bisa." Aduh, itu jatuh banget. "Belinya waktu pulang sekolah sambil naik angkot." Terus diminumnya tuh nggak lewat sedotan yang ada di atasnya, tapi digigit di bagian bawah ininya, bagian bawahnya digigit supaya nanti keluarnya kayak apa namanya gitulah, pokoknya gue susah jelasinnya anjir. No. "Rokok dijepit, tangan kiri pegang kopi cup, posisi lagi jongkok." Beh, mantap, ih kulibat itu kulibat. Gue kalau gitu ya, ini gue contoh ini. Gue jongkok. Rokok dijepit, tangan kiri pegang kopi cup, posisi lagi jongkok. Tinggal apa? Tinggal ora. Itu gue. Udah mau nyerang sekolah mana gitu anjir. Aduh, ini tongkrongan-tongkrongan pinggir jalan enggak gitu tuh biasanya. What the hell? Sendal krok. Kirain gue ini namanya sendal ini loh, sendal apa namanya? Sandal kodok, ternyata sendal buaya. Padahal mah lebih mirip kodok menurut gua daripada buaya. Beneran. Tuh sekarang banyak yang variasinya. Gokil.
ada yang ini tapi gue gak suka sih. Udah polosan aja putih bagus gitu. Waktu ketahuan guru icep ya. Mana ada gue waktu itu gini. Buat teman-teman yang masih sekolah jangan ditiru ya, jangan didengerin kata-kata dari seorang VTuber jadi-jadian ini. Waktu gue dulu, gue belum pernah ketahuan ngerokok sama guru, karena gue mainnya cerdas. Gue tidak pernah merokok menggunakan seragam, jadi gue di dalamnya pakai kaos lagi. Jadi ketika gue ngerokok, gue buka seragamnya. Gak pakai celana, oh, pakai dong. Jadi ketika gue kepergok itu ya, gue tidak sedang memalukan nama sekolah, karena gue tidak sedang menggunakan alma mater, tidak menggunakan seragamnya gitu. Jadi gue belum pernah ngerasain kayak dihukum gara-gara ngerokok gue mah. Ada temen gue yang waktu itu ketahuan ngerokok disuruh makan ini gorengan satu. Cuman cengek. Cabai rawitnya 10, cengek anjing, cengek tuh cabai rawit, sorry. Cabai rawitnya 10. Gorengannya satu kecil lagi. Atau juga hukumannya kayak gini, lu harus isep rokok 10 sekaligus gitu. Kayak gitulah. Hukumannya kayak gitu. Sekarang mah kebanyakan pakai sendal yang slop gitu, yang slip in ya. Iya. Tapi sejujurnya sendal ini enak. Ini kita lagi bahas makanan ya, bukan bahas sendal Baim. Di sini lagi lah. Aduh, gua masih tetap enggak terima euy, sapi pakai VR tadi euy, sumpah euy. Sapi pakai VR gua masih belum bisa terima. Gua masih belum bisa berdamai dengan itu euy. Sapi VR. Waduh, nice coy. No. Biar kagak stres pakai VR. What the hell? Padahal di belakangnya jelas udah ada rerumputan hijau yang bisa membuat sapi ini tidak stres. Tapi kenapa Bapak masih menggunakan ini VR untuk apa? Tapi guru olahraga paham Bang ketahuan napas pendek. Enggak ada. Ini guru olahraga mana sih yang serius di waktu sekolah? Kagak ada. Mereka pun kagak rajin olahraga, bohong. Beneran gue, mereka itu orang ini yang gue alami ya, mereka itu sebenarnya bukan apa ya, mereka itu kayak guru muda. Biasanya kan guru olahraga itu biasanya muda, kalau misalkan gak muda ya paling tua banget gitu. Jadi nggak ada yang emang usianya itu kayak yang pas, kagak ada gitu. Biasanya yang muda-muda itu yang baru jadi guru biasanya ngambil mata pelajaran olahraga karena simple gitu untuk permulaan gitu. Dan mereka rata-rata textbook gak ada, mereka yang kayak apa namanya kayak into dengan apa yang mereka ajarkan gitu. Kayaknya kagak ada deh. Bohong menurut gue mah. Guru olahraga gue waktu dulu kagak bisa main bola. Gak ngerti gue. Mana ada dia bisa main bola. Gue tendang malah kakinya. Dari dulu sampai sekarang masih pakai Eiger. Eiger bagus. Mahal sih Eiger . Sekarang mahal ya. Omargan, selamat sahur Omargan. Baru bangun kau Omargan. Omargan gimana puasa hari tadi? Box kah? Sorry. VR Apple kah? Gak tahu ini pakai VR sapi, pakai VR. Gokil. Tuh, VR-nya 2 lagi. Sudah kayak karakter di X-Men ini mah. Mantep. Sorry. Tadi tuh gue waktu ini disuruh ngambil vokal satu lagu, nyanyi lagu Tormented-nya Killing Me Inside. Anjing, gue scream lagi tadi batuk. Suara gue sakit barusan. Ngomong-ngomong makanan, short IG gue isinya makanan zaman SD anjay. Apa makanan SD yang gue sempat bahas ya waktu itu ya, waktu diri di waktu gue hiatus tuh gue sempat buka stream terus kita bahas makanan mainan tahun 90-an. Anak-anak tahun 90-an. Nah, di situ banyak banget sih. Lu kalau misalkan mau nonton cari aja di playlist. Tapi kalau misalkan kalian ingin dibahas lagi lebih dalam gitu. Si apa namanya? Makanan atau mainan-mainan yang ada di zaman anak tahun 90-an, nanti gua bakal bahas lagi gitu. Itu banyak yang seru sih. Makanan ini salah satunya ya. Gua tuh paling seneng banget sama rambut nenek. Nenek. Nah ini mah gulali, ini mah kembang gula, ini mah bukan, beda loh. Nah ini ya, nah ini rambut nenek ini kayaknya nih,
ini beda nih mak, ini mah yang keras, rambut nenek itu halus lah gitu. Nah ini gulali basah maksudnya guys. Nah ini enak nih rambut nenek ini. Yang ori 2.000 kan, KW 30.000. iya, 200 tuh yang udah paling murah. Neneknya siapa? Neneknya si Chel sih kayaknya. Atau neneknya si Chel Sakura gitu, rambutnya pink, gokil. Si Chel kemana ya? Chel! Maneh kemana? Rimaneh teh kemana? Si Chel sialan, kemarin gua mau tidur diajak ini Discord sampai jam 2. Wah, ada tuh si Chel. Chel, nenek lu rambutnya pink. Ketau Margan sih kata gua. Nyalahin Om Margan gua. Udah dites dibawa ke jalan tanah merah, basah tangguh gak putus. Keren. Keren lu berarti enggak harus pakai paku ya. Kocak Mejiku Hibini. Mejiku Hibini. Enggak. Jadi nanya rambutnya siapa? Nanya Chel. Nanya Chel gini emang rambutnya. Enggak dong. Neneknya si Chel ini Sakura Haruno, enggak dong. Kang Jo duluan ya, login PB, anjir BB, gokil BB. Bentar, semangat terima, thank you ya Wizi ya. Thank you sudah meramaikan suasana, semangat terus buat kamu, sehat-sehat terus buat lu. Semangat PB-nya. Kayak warna pelangi rambut neneknya kacil. Aduh, kayak ini dong, kayak penyanyi dangdut dong. Kayak siapa sih, Jenita Janet ya? Jenita Janet gak sih yang rambutnya tuh warna-warni? Tapi dia kalau kagak pakai wig cakep ya. Nah dia selalu ganti-ganti. Ini Katy Perry Indonesia coy. Ini Katy Perry Indonesia. Nah biasanya dia ganti-ganti ini kan rambut warna-warni gitu. Ini kayak gini. Katy Perry gak nih? Katy Perry coy. Nah versi halal. Versi halal nih Katy Perry. Rambutnya kacil warna-warni. Enggak sih Cel, kenapa nenek gue dibawa-bawa? Aduh, kalian menu ininya apa? Menu sahurnya apa guys? Kalian yang lagi mau pada sahur, makan apa kalian? Paniki? Enggak dong. Nah, ngomong-ngomong soal menu makanan, mari kita balik lagi ke makanan ekstrim. Kebalik sih gue kebalik sih. Makanan ekstrim, astaga. Karena tadi sempat membahas yang lokalnya, mari kita bahas yang luar negerinya, internasional. Rekomendasi makan sahur bang, Indomie sampai sispek. Indomie aja lah udah. Gue bingung soalnya kalau ditanya, bang, rekomendasi makan? Kagak tahu, Indomie aja udah. Gue pun sekarang kayaknya mau Indomie lagi deh. Tadi mau beli, udah kemalaman. Gue pas balik, anjir jam 12 lewat. Mana udah pada tutup. Udah Indomie aja. Indomie aja sampai sispek. Dok, sampai sispek aja. Kata lu kan gitu. Oke, apa nih? Makanan ekstrim seluruh dunia, enak atau enak? Enak atau enak seperti omongan dia yang bullshit wey. Satu, saluran telur. Saluran telur babi. Berbeda dengan usus, saluran telur babi ternyata juga di salah satu. Ini kagak ada visualnya ya. Gak asik. Menu, ini bukan menu tapi me and you baby. Kopi udah bisa gombal, Kopi udah bisa gombal, Kopi nggak bisa gombal, Pi mana baliknya, Pinya? Mana ker baliknya? Kopi. Coba gombalin si Cel, Pi. Coba gombalin si Cel. Keluarlah jam segini biasanya ada warteg atau nasi padang yang buka. Biasanya si prepare-nya jam 2 sih. Setengah 3 itu udah pada buka lagi. Nah tadi gue baliknya setengah jam 12. Jam 12 tadi hujan lagi. Tadi hujan, gue males juga sih tadi.
Gue struggling bawa alat musik tadi. Jan. Eh kalian ya, jangan deh, kalian lagi pada makan ya? Kalian ini enggak tahan gak nih? Kalau gue bahas ini. Tuh ada kalajengking tuh. Enak enggak sahur pakai kalajengking, mau enggak? Ih, crispy loh ini. Enak banget ini, ikan buntal tuh. Nyonya Pap. Ikan buntal. Nah, peliharaan si Coki. Ayo. Gak apa-apa ya, aman ya. Gas, gas, siap. Taur heula bang. Bisi kabur imsak. Moal, pi, santai. Si imsak diurang mah jam 7. Santai lah, kalem. Nanti ini stream sampai jam 4 kurang lah. Jantung kobra, Viet. Ehe. Ehe. Jantung kobra, Vietnam. Nguyen. Makanan paling ekstrim di dunia salah satunya adalah jantung ular kobra. Ehe. Diketahui kobra adalah salah satu jenis ular berbisa paling mengerikan di dunia, anjing. Namun tidak bagi warga Vietnam. Hewan ini adalah salah satu ular yang cukup banyak dikonsumsi, bukan hanya daging dan telurnya, namun lebih ekstrim adalah jantung kobra. Ehe. Juga menjadi santapan sebagai orang Vietnam. Jantung kobra dipercaya memiliki khasiat tinggi untuk kesehatan, terutama vitalitas tertarik. Anjing. Nah ini nih, jantung kobra, guys. Eh, bukan nih. Lah, ini gambarnya mana jantung kobra? Kagak ada. Kagak ada, anjir. Ah, pamit duluan Kak Juari, Rea perlu tidur ternyata. Iya dong. Aduh, mode sleep kah? Thank you ya, Rea. Thank you ya. Selamat tidur, by the way, Re. Thank you, thank you. Salam buat Lucky ya. Next. Dari apa? Haggis, Scotland. Eh, Scotland. Jika biasanya puding terbuat dari agar-agar, masyarakat Skotlandia punya puding ekstrim yang diberi nama Haggis. 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 Ya, gimana cara bacanya, gue gak tahu. Yang terbuat dari jantung hatiku dan paru-paru domba yang dicampur dengan berbagai bahan lainnya. Bagian dalam itu lantas dibungkus dalam perut hewan dan direbus. Meskipun cukup ekstrim dan biasa dibilang kuliner teraneh, namun haggis adalah hidangan nasional tidak resmi di Skotlandia. Makanan ini adalah hidangan utama tradisional memperingati Burn Sub Super, Super, yakni hari libur di akhir Januari setiap tahunnya untuk memperingati penyair legendaris Robert Burns. Berarti ini adalah jantung, hati, dan paru-paru domba. Campur dengan bahan lainnya dimasukin ke apa nih? Apa ini? Dibungkus dengan apa? Perut hewan. Apa sih? Ya mungkin lambungnya kali ya, lambungnya itu. Ah gitu ya. Oh, lihatnya gue kayak bakso setan ya. Kalian tahu kan bakso setan? Setan emang bakso. Kayak bakso setan gue lihatnya ketika udah diginiin mah. Ah, ini mah bakso setan. Udahlah, ini tidak terlalu menjijikan sih karena terbuatnya masih dari jantung, hati, paru-paru, oke lah, masih normal gitu. Next. Tujuh makanan paling Nah, ini tusukan serangga goreng Thailand. Makanan paling ekstrim dunia salah satunya dari Thailand, yang terkenal serat street food night marketnya. Nah, ini. Lu ada minat buat makan ini enggak, kalau jengking enggak? Gokil loh. Kayak lu tanya, misalkan lu ditanya, bro lu tadi sahur makan apa? Kalau jengking. Ih, badass gak tuh? Gokil gak? Semetal apa sih? Sejiwa satanis apa sih lu? Gua sahur pakai ini. Gua makan sama sate scorpion. Gokil gak lu? Makan kalau jengking loh, coy. Bro, lu buka puasa nanti apa? Makan apa? Kalau jengking. Wih. Boleh enggak tuh? Boleh enggak semetal itu? Boleh enggak seagresif itu? Makan kalau jengking, coy. Bayangin aja kalau jengking dimakan. Waktu hidup pun menyeramkan. Ini masuk ke dalam perut lu. Even sekarang udah mati pun tetap masuk ke perut lu. Oke lah. Sup kelelawar dan ini sorry to say ya, ini banget sih. Ini ini enggak sih.
Coy, ini masalahnya masih gini, bentukannya masih gini. Dia masih kelelawarnya masih nyengir. Kelelawarnya masih nyengir, yoi. Lu lihat si Mbak-mbak ini deh. Dia bisa menyantapnya dengan begitu anggun gitu. Dengan rambutnya yang dikepang, dengan potongan dress yang begitu cantik gitu. Makan kelelawar. Secantik-cantiknya Chelsea Islan ketika dia lagi makan kelelawar, gue ilfeel. Serius. Aduh coy. Ini kelelawarnya lagi ngangkang lagi. Ada yang ini gak minat buat makan ini gak? Kelelawar ngangkang. Sup kelelawar dan ular. Kelelawar ngangkang. Gue nyebutnya ini adalah sup kelelawar ngangkang. Lihat siap saji seperti ini. Apakah kalian tidak tergugah seleranya gitu ketika melihat ini? Bang, gue lagi sahur bang. Ya udah nih, menikmatin. Oh no. Mbak, mending seblak mbak, kata gue mah. Udah, gue bisa toleransi deh ketika lu, oh tapi Bang Jo, gue pengen seblaknya pakai nasi. Gak apa-apa. Seblak pakai nasi gak apa-apa. Asal jangan makan kelelawar yang lagi ngangkang. Jangan. Tidak ada anggun-anggunnya lo. Udahlah enggak apa-apa. Gua sedikit ilfeel ketika lu cantik tapi lu makan seblak pakai nasi, gua ilfeel sih. Cuman enggak, ya udahlah, masih tidak seberapa ketika daripada makan kelelawar ngangkang. No. 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 No 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 no. No no no. No. Enggak sih. Enggak mau gua liatnya anjir. Next. Semut raksasa Kolombia. Semut raksasa makanan khas Kolombia maksudnya ya. Lah ini, oh ini seriusan semut gitu anjing? Makanan ekstrim di dunia, salah satu semut Kolombia. Semut adalah hewan yang biasa menyerang makanan dan minuman, terlebih yang punya cita rasa manis. Lihat sebuah hidangan yang dikerubungi semut tertentu, tidak menyenangkan bukan? Ya. Namun di Kolombia, semut justru menjadi sebuah kuliner. Semutnya bukan semut yang kecil, namun yang berukuran cukup jumbo, sebesar kumbang kecil. Di kota Barikara, Anda akan bisa menemukan hidangan ini yang cukup jamak dikonsumsi masyarakat setempat dengan kentang dan kondimen lain. Oke, okay. Gue masih inget apa yang dikatakan oleh guru ngaji gue ketika dulu. Dia bilang, makan semut mah gak apa-apa, paling bego bentar. Gue gak tahu ya waktu itu... Dia serius apa enggak sih bilangnya gitu, kayak ya enggak apa-apa makan semut mah paling bego bentar gitu. Bego sebentar tuh kayak gimana? Tiba-tiba lu lagi ngaji gitu, misalkan tiba-tiba diem. Ambil nganga gitu. Terus tiba-tiba lu normal lagi. Itu yang maksudnya bego bentar tuh kayak gimana, guys? Itu yang maksudnya bego bentar tuh kayak gimana, kayak gitu. Maksudnya makan semut. Bego ah. Bego bentar. Habis itu normal lagi. Beyond. Beyond sih ini beyond. No, ini beyond. Tapi ya kalau misalkan semutnya kayak gini mah ya ukurannya udah bukan semut yang, ya ini dikatakan sebagai jumbo kan ya, semut jumbo gitu. Ya udahlah. Berarti teksturnya terasa gitu. Tapi kalau misalkan lu makan semut yang ukurannya normal, yang kecil-kecil, kalau ada banyak lu kayak makan nasi ini. Nasi apa namanya? Nasi ketan. Yang warna hitam itu. Mungkin ya enggak tahu. Setahu gue, semut itu pedes deh rasanya. Beberapa kali gue kedapatan makan semut gitu ya, gak sengaja. Misalkan ada semut di kopi gue, terus gue kayak gak sengaja makan gitu. Dan itu pedes kan, kalau gak salah pedes deh rasanya. Pedes-pedes gimana gitu. Terus gue bego gitu bentar. Wah, lu kan emang bego keterusan bang. Oh iya juga sih, ya udah. Ikan fugu Jepang. Oh ini ikan fugu, kirain gue ini ikan buntal. Ikan fugu yang biasa disebut ikan buntal, iya nggak kagak usah dibikin ya, ikan fugu mungkin nama sajian di Jepangnya namanya ikan fugu kali ya. Oke, ini ikan buntal ya kalau Indonesianya. Ikan fugu atau yang bisa disebut ikan buntal adalah jenis ikan yang cukup menakutkan karena memiliki duri di sekujur tubuhnya, mengandung racun yang mematikan. Oh ikan buntal itu ternyata yang duri-durinya itu beracun tuh. Akan tetapi ikan ini memiliki rasa daging yang sangat lezat apabila diolah dengan tepat. Jika Anda tertarik untuk memasaknya, datanglah ke Jepang, di mana negeri Sakura itu punya banyak koki ahli yang mampu mengolah ikan buntal sehingga aman dikonsumsi dan lezat. Jepun. Mungkin ada kali di Indonesia kayaknya, ada juga. Mustahil ketika negara yang begitu luas ini tidak ada yang menyajikan gitu. Restoran yang tidak menyajikan ini.
pasti ada aja gitu. Kan di mana dimananya harus dicari gitu. Next, nah. Nah ini nih. Di Jepang kalau masak ikan buntal, chefnya harus punya sertifikat. Wah, iya kah? Iya kah? Iya. Coba. Mengolah ikan buntal, chef di Jepang harus punya sertifikasi khusus. Oh, ya oke. Sebelum gua baca artikelnya, mungkin menghindari ini ya. Apa? Karena ikan itu beracun dan berbahaya, jadi emang harus di apa namanya? Chefnya itu harus ahli di bidangnya itu kali ya. Makanya harus mempunyai sertifikasi ini. Oke. Oke, dilansir dari travel.kompas.com. Ikan fugu. Oke, ikan buntal. Standar khusus bagi pengelola ikan buntal. Saat ini Jepang standar lesin. Oke. Namun beberapa jamang gini guys. Namun beberapa daerah di Jepang hanya mewajibkan mengikuti kelas di perkuliahan dikarenakan perbedaan besar dalam persyaratan tersebut. Lisensi hanya berlaku di distrik tertentu. Berarti sangat-sangat concern sekali ya dengan ikan buntal atau nyonya puff ini. Karena ya itu untuk menghindari karena ini beracun, jadi mengolahnya pun harus benar gitu. Kagak lucu aja lu main masak ikan buntal kayak gini, orang keracunan makan masakan lu, kagak lucu anjir. Aduh, oke, gue percaya sih ini kenapa harus mempunyai sertifikasi khusus gitu ketika mengolah ikan buntal ini. Dan Jepun, lagi-lagi Jepun ya. Oke lah, approve itu. Apa ini bang? Halo Ray Torizuna, selamat datang, Station Steloki. Selamat datang ya. Apa ini bang? Kagak jelas, kagak tahu gue. Dari tadi ngebahas ini, makan kelelawar ngangkang mah, makan kalajengking mah, makan apa lagi tadi, makan opongan tetangga yang begitu pedas, ya itulah. Selamat datang ya Ray Torizuna ya. Oh iya, lu yang di X ya kemarin ya. Selamat datang ya bang ya. Bang Ray itu selamat datang. Gimana puasanya hari ini? Goks kagak? Apa ini? Apa udah melempem? Jangan dong, walaupun kita udah mau ke setengah perjalanan. Di event ini, di event Ramadan ini, kalau bisa menyelesaikan questnya semua, kerjakan semuanya. Kalau misalkan tidak ada niatan puasa, jangan. Udah, mabok aja sana. Aduh. Apa next? Tarantula goreng. Nah ini adalah peliharaannya si Re. Gue pengen ngomong gini deh ke si Tre, goreng nih itu tarantula. Gue yang bikin gue tercengang itu adalah ketika kemarin gue sempet searching ininya, harga tarantula sampai 8 juta. Nyet, sumpah itu 8 juta. Gue rakit PC gue, sumpah. Ini masalahnya tarantula digoreng gitu. Apakah ketika lu makan tarantula ini lu otomatis mempunyai brewok? Terus bulu-bulu lu tumbuh begitu subur gitu. Karena kan salah satu khasiat dari tarantula adalah bisa menumbuhkan jenggot, minyaknya itu ya. Minyak yang diolah dari tarantula itu bisa buat menumbuhkan brewok mungkin gitu. Dan ini digoreng coy, sumpah. Di mana sih? Kamboja. Ya udahlah, Kamboja, Vietnam, Thailand, Nguyen. Oh, emang aneh-aneh sih. Dan ini terlalu menjijikan untuk dimakan sih menurut gue ya. Oh, gue benci serangga soalnya. Jadi ini kalau dimakan tai sih. Kagak mau anjir. Gue makan ini kagak mau. Ya apalagi mereka makannya mentah gitu, sashimi. Oh, itu ikan buntal tadi makannya sashimi juga. Apakah, gini-gini, apakah setiap ikan di Jepang itu bisa dibikin sashimi? Bisa dimakan mentah enak gitu? Apa cuman beberapa ikan tertentu yang bisa dimakan secara mentah atau sashimi itu? Ini kalau di sashimi, dimakan secara sashimi itu enak gitu. Jepun. Tarantula 20 juta, udah join Marvel gantiin Spider-Man. Bahkan cinematic Sony itu yang apa sih Spider-Man Sony Universal, itulah pokoknya yang cinematic Spider-Man yang Sony itu kayaknya tidak ada apa-apanya ketika sudah dikuasai oleh tarantula. Gokil. By the way, Venom itu apa ya? Venom ini ya. Makhluk luar angkasa ya, bukan ini ya, bukan laba-laba kan ya? Venom itu apa sih? Simbiot ya? Bukan ini ya? Bukan laba-laba ya? Gokil sih tarantula, mantep sih. Ada ya kepikiran gak galu sahur atau buka puasa makan tarantula? Kayak jangkrik kan? Jangkrik kayak ini tadi. Apa ini? Kalajengking. Bro, lu bukaan makan apa? Gua makan goreng tarantula dong. Waduh. Sumpah kalau misalkan ada yang gitu ke gue kelepak gue. Beneran gue mesen tilak-lakannya sampai pindah ke dengkul.
Bro, lu sahur apa? Biasa. Apa biasa itu? Makan tarantula goreng. Anda merasa lapar? Anda merasa bosan dengan hidangan yang setiap hari Anda makan? Anda ingin menemukan sensasi yang baru? Coba deh, tarantula goreng khas Bapak Tre. Enak loh. Makan tuh tarantula sama tambal terasi. Dah, segitu. Gak ada lagi. Cuma banyak banget sih sebenarnya. Kayak yang kemarin si Ciel tunjukin ke gue, yang kayak apa sih, yang embrio itu ya, embrio dari Filipina itu, Pino itu. Itu banyak banget sih. 10 makanan ekstrim di Indonesia. Enggak, yang Indonesia tadi udah ya, di awal stream tadi ya. Eh teman-teman yang lagi pada makan, selamat menikmati. Itu pun kalau kalian bisa makan sambil nonton stream ini ya. Nah ini nih. Ini yang kemarin disebut si Ciel kemarin itu apa namanya? Ini ya? Balor ya? Balor. Balut. Balut nih. Ini adalah embrio bebek yang gagal dimakan gitu. Enak banget gue liatnya. Katanya enak, kata mereka. Apalagi ya? Kodok, coy. Ini masih ada kepalanya. Ini masih ada kepalanya, coy. Ini masih ada kepalanya. Dan masih sehat. Sepertinya beliau masih sehat-sehat saja ya. Warna kulitnya masih terlihat cerah. Matanya masih berbinar-binar. Postur tubuhnya masih terlihat bugar gitu ya. Gue kaget aja ketika gue makan yang teman-temannya ini nih, yang di pinggiran-pinggiran ini, tiba-tiba dia loncat ke muka. Kayak mending loncat ke muka, kita lagi mangap, dia masuk ke dalam mulut. Oh, kayak Harry Potter aja anjir, si Ron Weasley waktu itu. Aduh, kalau muntah ini muntah katak. Sumpah coy, lihat coy, ini masih segar banget ini kataknya. Lu makan katak coy. Mantap. Katak goreng tapi gue kepo sih. Katak goreng. Oh ini ya, ini ya. Nih gue nih ada nih. 14 resep katak kodok goreng tepung enak dan mudah. Bentar mbak. Bukan masalah mudah atau apapun itu ya mbak. Masalahnya ini katak. Ini kodok. Lo lihat no, ini dagingnya udah kayak paha ayam sih. Lo lihat deh, paha katak itu kayak ini loh, kayak paha-paha ini apa namanya, atlet angkat beban atau atlet-atlet ini pelari gitu. Berotot banget ini. Ini mah kayak kakinya titan coy. Ini kalau dimakan, ih gokil, sangat kayak akan protein kayaknya. Ya pernah lihat tapi nggak sempat cobain. Lah kenapa? Kenapa Anda mengurungkan niat untuk tidak mencoba katak goreng atau kodok goreng ini? Kenapa? Juari, aku kembali. Tadaima. Selamat datang kembali. Udah sahur lu? Udah pada sahur belum nih? Sahur dong. Takutnya pas puasa mati. Aku udah makan sahur. Gokil. Selamat Anda kenyang. Ini ya. Oh, ini hasil gorengnya ini, guys. Ini. Ini bagus nih. Ya gini aja. Ya gini aja, coy. Udah kayak sayap ayam. Juari, aku kembali. Ah, Omargan mah kayak Space Tune. Kami kembali. Ya gitu. Aku udah makan sahur. Selamat kamu kenyang, Omargan. Thank you.
Besok gua ada stream handcam yang ada waktu jam 9 malam besok. Kalian boleh menyaksikan, terutama teman-teman yang mungkin mau ganti mau ini apa namanya? Mau cari tahu gimana sih Bang cara ini, cara pasang senar nilon kayak gimana sih Bang? Nanti mampir saja di stream saya besok handcam, mudah-mudahan tekniknya berjalan baik-baik saja dan tidak ada gangguan apapun itu ya. Oke, mungkin sampai sini saja stream hari ini guys. Thank you yang dari tadi udah stay, sehat-sehat terus buat kalian. Yang puasa hari ini semangat, yang kagak puasa jangan puasa udah. Thank you ya. Thank you. Selamat sahur yang masih makan, selamat sahur guys. Thank you ya. Stay low kids, juari low kids standing out to everyone. Thank you ya. Thank you.